Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Yang berusaha, Puan Evelyn Medong, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Sains dan Matematik, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang berusaha, Puan Nur Fazrin Yung Abdullah, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Serikai. Yang berusaha, Encik Wong Siu Chai dan Puan Lee Mei Fon, Pegawai SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Serikai. Yang berusaha, Encik Zainal Ripin, Penolong PPD, Unit Sumber Teknologi Pendidikan. Yang berusaha, Ustaz Muhammad Serhan bin Hassan, Penolong PPD, Unit Pendidikan Islam. Yang dihormati, Encik Leong Siu Chun dan Puan Salmiah binti Samsudin, selaku penceramah kita pada hari ini. Semua guru yang hadir, semua murid tingkatan 4 dan 5 serta semua penonton kita pada petang ini. Hadirin hadirat yang dikasihi dan warga maya sekalian. Selamat datang ke webinar kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Bengkel Pembugaran Kecemerlangan Fizik SPM 2021. Saya, Muhammad Hafizuddin bin Saudi dari SMK Tinggi Serikai, merupakan moderator anda pada hari ini yang akan bersama anda sepanjang sesi webinar yang boleh diikuti secara langsung melalui YouTube. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Serhan bin Hassan untuk bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis, bolehlah kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu salam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu bersempena dengan webinar kecemerlangan SPM Fizik Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak tahun 2021 pada hari ini. Kami memohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah webinar ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini, kami berkumpul keranamu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadratmu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan engkau, Ya Allah, daripada wabak COVID-19, dan bersihkanlah wabak ini untuk semua umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Serhan atas bacaan doa itu tadi. Terima kasih kepada semua guru dan semua murid yang masih kekal bersama kita dan sabar menunggu. Hadirin hadirat warga maya sekalian. Untuk makluman semua, webinar kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Bengkel Pembugaran Kecemerlangan Fizik SPM 2021 ini merupakan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Serikai. Webinar ini merupakan satu usaha Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk membantu semua murid menghadapi peperiksaan SPM nanti. Bengkel Pembugaran Kecemerlangan Fizik SPM 2021 bertujuan untuk memberi panduan
kepada semua murid tentang teknik-teknik pembelajaran berkesan. Oleh itu, pihak penganjur berharap agar semua murid dan guru akan kekal bersama kita dalam sesi webinar ini hingga ke akhir siaran. Sebelum sesi perkongsian kita bermula, ingin saya ingatkan kepada hadirin hadirat agar sentiasa menjaga tertib anda semasa berada di ruangan chat. Diharapkan agar hadirin hanya menulis komen yang berkaitan sahaja dan fokus kepada sesi perkongsian kita pada hari ini. Semoga perkongsian hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Tanpa membuang masa, izinkan saya memperkenalkan penceramah pertama kita pada hari ini. Cikgu Leong Siu Chun merupakan guru cemerlang fizik. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sains dengan kepujian dari UKM pada tahun 1999 dan mempunyai sarjana dalam bidang pendidikan dari UPM pada tahun 2007. Beliau telah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 22 tahun dan telah menerima pelbagai anugerah sepanjang perkhidmatan beliau. Antara anugerah yang diterima adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2002, 2010 dan 2014. Beliau juga menerima anugerah khas Ketua Menteri AKKM pada tahun 2018, Anugerah Guru Inovatif pada tahun 2010 dan Anugerah Usaha Cemerlang Guru Co-Curriculum pada tahun 2020. Cikgu Leong Siu Chun mempunyai pengalaman sebanyak 87 kali sebagai penceramah dan jurulatih utama bengkel dan webinar. Beliau juga terlibat dalam penerbitan 21 buah buku kerja tingkatan 4 dan 5 serta merupakan ahli jawatan kuasa untuk buku teks fizik KSSM dan tingkatan buku teks KSSM tingkatan 4. Cikgu Leong Siu Chun kini sedang berkhidmat di SMK Tinggi Sri K. Kemudian izinkan pula saya memperkenalkan penceramah kita yang seterusnya. Cikgu Samiah binti Samsudin mempunyai pengalaman mengajar sebanyak 27 tahun. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sains dengan kepujian dan mempunyai major dalam bidang matematik serta minor dalam bidang fizik. Cikgu Samiah telah menerima pelbagai anugerah sepanjang tempoh perkhidmatan beliau. Antara anugerah yang diterima adalah Guru Cemerlang Menengah Sekolah Menengah MIS 2018, Anugerah Saintis Mesra Alam ASMA Inovasi pada tahun 2021 dan GTA Award daripada Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia dan Ranger. Beliau juga telah mendapat Anugerah Guru Inovatif tempat ketiga peringkat negeri Sarawak dan telah mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2011 dan 2020. Cikgu Samiah adalah sangat berpengalaman sebagai penceramah dan jurulatih utama bengkel. Beliau kini sedang berkhidmat di SMKA Tun Ahmad Zaidi. Hadirin dan warga maya sekalian, sebelum kita memulakan sesi perkongsian pertama daripada Cikgu Leong Siu Chun, saya ingin maklumkan bahawa semua cikgu dan semua murid boleh menulis soalan pada ruangan chat jika ada persoalan dan memerlukan penerangan lanjut daripada penceramah pada sesi soal-jawab nanti. Soalan-soalan akan dikumpulkan oleh urus setia yang bertugas dan saya akan bacakan soalan-soalan anda pada sesi soal-jawab selepas selesai sesi perkongsian nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Cikgu Leong Siu Chun untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Hafizuddin selaku moderator pada petang ini. Selamat petang dan salam sejahtera kepada Puan Evelyn Medong, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran JPN Sarawak, yang berusaha Puan Nur Faslin Yong Abdullah, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Sari K, semua pegawai dari JPN, semua pegawai dari PPD, guru-guru, para pelajar dan semua hadirin sekalian. Pada petang ini, marilah kita lihat lima aspek yang boleh kita tambahbaikkan dalam mata pelajaran ini. Aspek yang pertama adalah definasi.
Untuk menyatakan konsep, maksud suatu konsep ataupun istilah dalam fizik, kita boleh gunakan tiga cara. Cara yang pertama adalah paling asas sekali, iaitu kita menghafal. We can memorize it. The second way is by using formula. We can use a formula to define a concept or a term in physics. Thirdly, you can use relationship to state the physics law or physics principle. Jadi ada tiga cara di sini untuk kita menguasai definisi dengan lebih mendalam. Sama ada cara satu, cara dua, ataupun cara tiga. Mana satu cara yang kita gunakan adalah berdasarkan individu yang berbeza. Kalau seorang pelajar yang mempunyai ingatan yang baik, maka dia boleh memilih cara satu. Kalau seseorang pelajar itu tidak suka menghafal, dia mungkin boleh gunakan cara dua dan cara ketiga, ya. Dan untuk aspek yang kedua, pengiraan. Bagaimana kita boleh mengatasi kesilapan umum ataupun kesalahan umum ataupun common mistake ini? Aspek yang ketiga ialah penerangan. Can you explain the natural phenomena, a working principle of an optical instrument, systematically or not? Number four is about modification based on the situation given. Adakah kita dapat berikan cadangan ataupun suggestion untuk mengubah suatu alat optik ataupun alat elektrik dalam subjek ini? Kelima, aspek kelima ialah menilai dan juga interpretasi. Bila kita diberikan pilihan, ke atas sesuatu alat optik ataupun alat elektrik, kita mesti menilai mana satu yang baik dan bilakah kita perlu buat interpretasi supaya kita boleh berikan penjelasan yang baik ke atas pilihan kita. Untuk aspek yang pertama iaitu definisi, jadi saya mulakan dengan satu soalan sebegini. Bolehkah anda menyatakan maksud suatu konsep, istilah ataupun menyatakan suatu ataupun prinsip fizik menggunakan formula dan sebaliknya menerbitkan formula berdasarkan definisi? Maksudnya, kita boleh gunakan formula untuk menyatakan definisi ataupun dari definisi kita boleh menerbitkan satu formula dalam fizik. Sebagai contoh. Example of using formula to define a concept by using the correct keywords. Bila kita nak menyatakan definisi sesuatu konsep itu, biarkan kita gunakan kata kunci yang betul. Sebagai contoh, formula untuk kita menentukan hal laju ialah V sama dengan S per T. S per T, Kalau kita lihat dalam persamaan ini, kita ada per T. Untuk menerangkan per T ini ataupun menyatakan maksud per T ini, kita mesti mulakan dengan kata kunci kadar. Jadi, definisi untuk V ini ialah kadar perubahan sasaran. V itu adalah kadar perubahan sasaran. Jika pelajar tak suka gunakan cara satu untuk menyatakan definisi hal laju dengan cara satu, kita boleh gunakan cara dua, iaitu hal laju sama dengan sasaran per masa. Cara satu dan cara dua mempunyai maksud yang sama. Kedua-dua cara itu betul. Jadi nasihat cikgu ialah, cara satu sesuai digunakan untuk pelajar yang mempunyai pemahaman kukuh dan cara dua adalah untuk pelajar yang tidak suka menghafal. Jadi cara manakah yang anda nak gunakan adalah bergantung pada individu. Jadi cikgu berikan pilihan untuk semua pelajar yang ada di sini. Baik, kita teruskan Untuk pecutan, kita tahu tarifan dia ialah kadar perubahan hal laju. Jadi macam mana kita terbitkan formula untuk pecutan berdasarkan definisi ini? We know that the definition of acceleration is the rate of change of velocity. When we see rate of kadar, perubahan itu mesti melibatkan per masa. Untuk perubahan hal laju pula, dia mesti adalah hal laju akhir tolak hal laju awal, iaitu V minus U. Jadi kita pun boleh terbitkan satu formula sebegini. A equals to V minus U over T. Sebab perkataan kadar itu mesti melibatkan per masa. Dan perubahan laju itu ialah V minus U. Jadi dengan itu, kita boleh menggunakan definisi untuk menerbitkan formula dalam fizik. Dan sebaliknya, kita boleh gunakan formula untuk menyatakan maksud ataupun definisi sesuatu konsep dalam fizik.
Baik, kita teruskan dengan yang ketiga, contoh yang ketiga. Okey. Formula untuk kita mencari menentukan daya graviti F ialah sama dengan G M1 M2 bagi dengan kuasa 2A. So, from this equation here, we can obtain two relationships here. Relationship between F and the product of M1 and M2. Another one is relationship between F and also R squared. So, based on the first relationship here, we have F is directly proportional to the product of M1 and M2. And then the second relationship that we can obtain here is F is inversely proportional to square of the distance between the center of two bodies. So in order to state Newton's universal law of gravitation, we just combine these two relationships here into a sentence. Sebagai contoh, kita lihat tarifan ataupun bagaimana kita boleh menyatakan hukum kegravitasian semesta Newton ini dengan tepat. Kita cuma gabungkan dua hubungan tadi dalam satu ayat. Oh, berdasarkan hukum ini, hukum kegravitasian semesta Newton ini, daya graviti antara dua jasad adalah berkaitan terus ataupun berkaitan langsung dengan hasil darab jisim kedua-dua objek dan berkaitan songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad itu. Dengan cara sebegini, tak payahlah kita menghafal definisi untuk hukum kegravitasian semesta Newton ini dengan masa yang panjang. Okey, kita perlukan tiga baris untuk ayat ini. Maka kita cuma perlu tahu hubungan hubungan F dengan hasil darab M1, M2 dan juga hubungan F dengan R². Jika kita boleh gabungkan dua hubungan ini dan menjadikannya satu ayat, maka itu adalah definisi untuk hukum kegravitasian semesta Newton. Right. Jadi ini dapat menjimatkan masa kita untuk membuat ulang kaji dan memudahkan seseorang pelajar itu untuk menarifkan sesuatu hukum fizik. Jadi teknik ini boleh digunakan untuk menyatakan hukum-hukum gas including Boyle's law, Charles law and also pressure law. For example, this relationship between pressure and volume of gas, P is inversely proportional to volume of gas. So based on Boyle's law, pressure of gas is inversely proportional to its volume. Jadi tak payahlah kita hafal hukum Boyle sebelum pentaksiran di sekolah. Jadi kita hanya perlu tahu hubungan itu, hubungan secara matematik itu dan kita terjemahkan dia dalam satu ayat. Begitu juga untuk Charles Law dengan Gay-Lussac's Law ataupun hukum tekanan. Baiklah, saya teruskan dengan yang seterusnya. Untuk menyatakan indeks biasan, menyatakan maksud indeks biasan ataupun mendefinisikan indeks biasan, manakah satu, formula manakah yang kita gunakan untuk menyatakan maksud indeks biasan? Kita ada empat persamaan ataupun empat formula untuk menentukan indeks biasan dalam bab ke-6 tingkatan 4. Kita ada N equals sin I over sin R. What else? N equals C over B. N equals capital D over small letter of D ataupun N equals capital H over small letter of H. And we have another equation, N equals 1 over sin C. So in this case, we use the equation of N equals C over V to define refractive index. And what is the reason here? So we can define refractive index as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium because N equals C over V. Jadi kita boleh katakan indeks biasan itu sebagai nisbah. Nisbah halaju dalam vacuum kepada halaju cahaya dalam medium. Okay, kalau kita nak gunakan cara kedua untuk menyatakan maksud indeks biasan, go ahead, kita boleh gunakan cara kedua itu, iaitu indeks biasan sama dengan halaju cahaya dalam vacuum per halaju cahaya dalam medium. So, mana-mana satu cara yang lebih sesuai untuk diri anda, sila. Dan bolehkah kita gunakan persamaan N equals to real depth over apparent depth to define refractive index? Marilah kita fikirkan ini. Jadi kita gunakan persamaan N equals C over V untuk menyatakan definisi untuk refractive index. Tetapi kita ada formula lain untuk mengira refractive index, iaitu dalam nyata bagi dalam ketara.
Adakah sesuai kita gunakan persamaan yang di bawah itu untuk menyatakan maksud dia? Jawapannya adalah tidak. Sebab pembiasan itu disebabkan oleh perubahan hal laju. Bila dia merambat dari satu medium ke medium yang lain dengan ketepatan optik yang berlainan. Jadi, formula yang kedua ini tidak sesuai digunakan untuk menyatakan maksud indeks biasan tersebut. Seterusnya, kita ada formula R equals to V over I to calculate resistance of a wire. So what is the meaning of resistance here? You can use way number one to define resistance. Resistance can be defined as the ratio of the potential difference to the electric current. Kita boleh nyatakan maksud rintangan sebagai nisbah beza keupayaan kepada arus elektrik. Dan cara kedua, kita boleh berikan jawapan kita sebegini. Resistance equals to potential difference over electric current. Alright, mana-mana satu pun bolehlah. Jadi kita teruskan dengan satu lagi contoh iaitu arus elektrik. Apakah maksud, apakah definisi untuk arus elektrik itu? Current equals to Q over T. What is Q? Charge. And how about T? Time. So how are we going to define current here, electric current? So in this formula here, in this equation here, is involving per time. So what is the keyword that we use to define electric current here? So we need to start with red off. Jika persamaan itu melibatkan bahagi dengan masa per masa, maka kita mesti mulakan definisi itu dengan kadar, perkataan kunci kadar itu. Jadi apakah maksud arus elektrik itu? Arus elektrik boleh ditarifkan sebagai kadar pengaliran charge. Ataupun dalam bahasa Inggeris, electric current is the rate of charge. Can we use the second way here to define electric current? Itu pun betul, ya. Jadi, electric current can be equal to charge over time. Baik, kita sudah nyatakan definisi untuk R, okay, resistance, I, electric current, dan satu lagi adalah potential difference. Biasanya kita biasa dengan ketiga-tiga pemboleh ubah ini ataupun ketiga-tiga kuantiti fizik ini. Sebab kita ada satu formula yang melibatkan boleh menghubungkaikan ketiga-tiga perkara ini. Iaitu V equals to IR. Tetapi untuk menarikkan V ini, kita boleh gunakan persamaan V sama dengan W per E. Apakah W? Kerja yang dilakukan. Dan E itu adalah charge. Jadi bagaimana kita nyatakan maksud beza keupayaan ini? Kita boleh nyatakan maksud beza keupayaan sebagai kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu unit charge dari satu titik ke titik lain dalam medan elektrik. So we can define potential difference as work done to move one unit of charge from one point to another in an electric field. If you want to use the second method here, it's correct also. Potential difference equals work done over charge. Actually, no matter is method one or method two, they have the same meaning, right? Mereka mempunyai maksud yang sama sebenarnya. Jadi, anda gunalah cara yang paling sesuai untuk diri anda. Untuk menyatakan maksud, beza keupayaan ini, kita tidak terhad dengan formula V equals W over E. Kita boleh gunakan persamaan V equals E, electrical energy, dissipated over charge. Maka kita boleh berikan, tarifkan beza keupayaannya sebagai tenaga yang dibebaskan. Tenaga yang dilepaskan apabila satu unit charge mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam medan elektrik. Ataupun dalam bahasa Inggeris, potential difference can be defined as energy transfer. When one unit of charge flows from one point to another in an electric field. So, kedua-dua definisi ini adalah betul lah. Kalau kita gunakan kata kerja tadi, work done ataupun electrical energy dissipated, kedua-dua kata kerja ini adalah betul. Baik, kita kena analisis slide ke-8 hingga slide ke-10. Jadi kita ada satu persamaan iaitu V sama dengan IR untuk menghubungkaikan ketiga-tiga tarifan tadi, iaitu tarifan untuk rintangan R, arus I, beza keupayaan V. Jadi, satu soalan di sini yang saya nak berbincang dengan anda semua ialah sebegini. Can we use V equals to IR to define or state the meaning of potential difference, electric current and resistance or not?
Can we use the same formula to define three physical quantities here? Adakah itu dibenarkan? Adakah itu boleh kita lakukan? Boleh kita? Kita fikir sejenak. Okay? Jawabannya, biasanya, satu formula itu hanya digunakan untuk satu definisi. Dan jarang kita jumpa satu formula itu boleh digunakan untuk menyatakan maksud atau menyatakan definisi untuk dua konsep ataupun dua istilah dalam fizik itu. Jadi untuk perkara yang pertama itu yaitu definisi, saya harap anda akan gunakan cara yang paling sesuai untuk diri anda. Kita ada tiga cara. Cara pertama, anda boleh gunakan cara yang paling asas yaitu menghafal. Cara kedua, boleh gunakan formula. Dan cara ketiga, kita boleh gunakan ini hubungan untuk menyatakan sesuatu hukum fizik. Oh? Baik, saya ingin teruskan dengan satu lagi jadual sebegini. We focus on the left side of the table. Oh? Have a look on the terms and also concepts of physics here. We can use the formula. We can use formula to stimulate the meaning or definition for the terms below, including velocity, acceleration, momentum, pressure, density, current, potential difference, resistance, universal law of gravitation, and also gas laws. Okay, jadi itu dibenarkan. Okay, itu dibenarkan. Oh? Jadi kalau untuk sebelah kanan pula, bagaimana dengan yang sebelah kanan itu? Oh, we cannot use formula to stimulate the meaning or definition for the terms below, including displacement. Okay, kita tak boleh kata displacement itu sama dengan apa tu? Velocity times time lah. Oh, jadi kita kena berikan satu ayat macam ni. Displacement is the distance travel in a specific direction. Because displacement is a vector quantity, it has magnitude and direction. So we cannot use the formula just now to state the definition for displacement. Oh, we cannot define displacement as S equals to V times T. Eh? Begitu juga untuk yang kedua, daya. Ketiga, frequency. Empat, panjang gelombang dalam bahasa Inggeris, wavelength, ataupun muka gelombang, wavefront. Oh? Arus arohan, radio isotop, muatan haba tentu, haba bentang tentu, dan sebagainya. Jadi saya harap anda semua faham keadaan ini. Bukan semua konsep itu dapat dinyatakan definisinya berdasarkan formula. Kadang-kadang kita tidak dapat gunakan formula untuk menyatakan maksud itu juga. Seterusnya, untuk aspek yang kedua. Untuk aspek yang kedua iaitu pengiraan. What are the common mistakes during our assessment? I want to talk about case one of common mistake. Okay, apakah kesalahan umum untuk kes satu ini? Terdapat pelajar yang tidak menukarkan unit sebelum kita membuat gantian dan ini menyebabkan pengiraan kita salah semasa pentaksiran. Untuk contoh di sini, untuk situasi contoh situasi satu ini. The unit of temperature must be changed from degrees Celsius to Kelvin in solving the problems involving Charles' law and also Gay-Lussac's law. Jadi untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan hukum Charles ataupun hukum Gay-Lussac, maka kita mesti tukarkan suhu dari darjah Celsius kepada Kelvin. Kenapa? Kita mula dari sesuatu yang paling asas dulu. Bolehkah kita nyatakan hukum Charles dan apakah maksud suhu mutlak? What is stated in Charles' law? Based on Charles' law, volume of air is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature maksudnya suhu mutlak. Isi padu itu adalah berkaitan langsung dengan suhu mutlak. Apakah maksud suhu mutlak itu? Suhu mutlak maksudnya suhu yang dinyata dalam Kelvin. Maka kita mesti gunakan unit Kelvin untuk menyelesaikan masalah untuk hukum Charles. Sebab berdasarkan tarifan dia, isi padu udara adalah berkaitan langsung dengan suhu mutlak. Maka suhu mutlak itu dinyatakan dalam atau kita mesti gunakan Kelvin untuk menyelesaikan masalah dalam hukum Charles tersebut. Okay, sebagai contoh, air with volume 0.28 cm3
in an expandable cylinder is heated from temperature of 27 degrees Celsius to 67 degrees Celsius at constant pressure. What is the volume of the air at 67 degrees Celsius? So we can have a look on the first solution here, solution one. The formula is correct. V1 over T1 equals V2 over T2, right? So in the first solution here, we just substitute all the values of T and also V directly into the equation. So the answer that we get here, the answer that we obtain here is 0.69 centimeter cube. It's wrong. Kerana kita tidak tukarkan suhu kepada Kelvin. For the second solution here, we change T1 to 300 Kelvin. Bila kita nak tukarkan suhu dari darjah Celsius kepada Kelvin, kita mesti tambah dengan 273. 27 degrees Celsius equals to 27 plus 273 Kelvin. That is equals to 300 Kelvin. T2 equals to 67 degrees Celsius. So T2 equals to 67 plus 273 Kelvin. That is equals to 340 Kelvin. So finally, we get the answer of V2 that is equals to 0.32 centimeter cube only. Kalau kita lihat cara penyelesaian satu dan cara penyelesaian dua, jawapannya jauh berbeza disebabkan unit yang tidak ditukar. Jadi untuk penyelesaian dua itu, dia adalah betul sebab suhu awal dan suhu akhir telah ditukarkan kepada unit Kelvin. Jadi itu cara yang kita dapat elakkan kesilapan dalam pengiraan. Okay. Kedua, situasi dua. Kita lihat situasi kedua sebentar. Unit of extension of spring must be changed from cm to meter to determine the elastic potential energy stored in the spring or work done to extend the spring. Kenapa kita kena tukarkan unit pemanjangan spring dari cm kepada meter? Ini adalah kerana SI unit untuk tenaga keupayaan kenyal dan juga kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring adalah dalam unit SI iaitu Joule. Maka kita mesti tukarkan unit untuk pemanjangan spring itu dari cm kepada meter. Sebagai contoh, rajah di bawah menunjukkan graf daya melawan pemanjangan spring. Jadi berdasarkan graf, tentukan tenaga keupayaan kenyal spring itu jika spring itu diregangkan sehingga 5 cm. Jadi kita lihat penyelesaian yang pertama ini. As we know, elastic potential energy stored in the spring equals to the area under the graph of F against X. So we use the equation of Fx to calculate EP. But the thing here is we do not change X, which is equal to 5 cm into unit of meter. That's why if we state the value of EP as 25 joule here, it's wrong because we do not change X into unit of meter. So for the second solution here, we have changed X from 5 cm to 0.05 meter. So finally, EP equals 0.25 joule. So this one is the correct one. Jadi kalau kita dapat mengelakkan kesalahan seperti begini, ataupun common mistakes begini, memang kita akan mendapat reputasi yang lebih baik dalam pentaksiran ataupun penilaian nanti. Dan seterusnya, kita mesti tukar unit sebelum membuat gantian. Untuk interference cahaya khasnya. Sebab nilai A dan X itu biasanya adalah sangat kecil berbanding dengan nilai D. That's why unit of A and X is different from D in the equation. Unit of A, X and D, capital D, must be the same when we calculate the value of lambda in solving the problems related to interference of F, especially interference of light wave. Sebab interference ini, kita ada interference of sound, interference of water wave, dan satu lagi interference of light. Biasanya, kita akan nampak kesalahan itu berlaku pada pengiraan melibatkan interference cahaya. Sebab nilai A dan X itu biasanya dinyatakan dalam unit mm. Dan nilai untuk D dinyatakan dalam unit meter. Baik, kita lihat contoh ini. Diagram below shows Young's double slit experiment that produces an interference pattern on the screen. The distance between two adjacent right fringe is 4.2 millimeter. So, what is the wavelength of the light used? Jadi, kita tahu formula yang kita gunakan di sini adalah lambda sama AX over D. Tetapi, disebabkan
Dua celah itu, dua celah itu sangat mendekati antara satu sama lain. Maka berdasarkan rajah, A itu sama dengan 0.2 mm. Okey, dan X itu 4.2 mm. Okey, kalau kita lihat kotak yang merah itu, kita dapati X itu 4.2 mm. Jarak di antara pinggir cerah ialah 4.2 mm. Itu adalah nilai X. Dan untuk A pula, dia dinyatakan dalam mm sebab dua celah itu sangat dekat antara satu sama lain. Tetapi kalau kita lihat D pula dalam rajah itu, D dinyatakan dalam unit meter. D equals 1.6 meter. Yang dua celah yang itu diletakkan jauh dari screen. Jadi kita gunakan meter. Kita tak gunakan mm lah. Jadi kalau kita selesaikan soalan ini dengan menggantikan semua nilai itu secara terus ke dalam formula, apa yang berlaku nanti ialah kita akan dapat sesuatu jawapan yang salah. Kita dapat suatu jawapan yang salah. Okay. For solution one. Untuk penyelesaian satu. Kita gantikan A sama dengan 0.2 mm. X sama dengan 4.2 mm. D equals 1.6 meter into the formula of lambda equals AX over D. Jadi nilai yang kita dapat ialah 0.525 meter. Adakah ini betul? Adakah ini betul? Okey, jadi kita nampak dia adalah salah. Kenapa dia salah? Kerana unit untuk AXD masih berlainan. Maka itu adalah kesilapan yang kita selalu lakukan dalam pentaksiran. Jadi kalau boleh, kita cuba elakkan situasi ini. Kita cuba elakkan situasi sebegini. Baiklah. Bagaimana dengan penyelesaian yang kedua pula? Kita masih gunakan persamaan yang sama, iaitu lambda equals AX over D untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kita cuba tukarkan nilai A ke dalam unit meter, nilai X kepada unit meter supaya semua kuantiti fizik itu mempunyai unit yang sama. Jadi bila kita lihat skrin sekarang, nilai A, X dan D mempunyai unit yang sama. Jadi bila kita buat gantian ke dalam formula lambda sama AX over D itu, kita dapati jawapan kita 5.25 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, jadi ini adalah cara kerja yang betul. Cikgu ada satu soalan di sini. Bagaimana kita tahu jawapan yang kita berikan ini betul? Adakah 5.25 times 10 to the power negative 7 meter itu betul atau tidak? Is it correct? So, we can compare with the theoretical value of wavelength for light wave. Maksudnya kita boleh bandingkan jawapan kita dengan nilai teori. What is the range of wavelength of light wave? Kita boleh tanya diri dulu. Berapakah julat panjang gelombang untuk gelombang cahaya ini? Dia adalah dari 4 sifar darab 10 kuasa negatif 7 meter sampai 7.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Itu adalah nilai teori kita. Jadi untuk memastikan jawapan kita betul, kita boleh membandingkan jawapan kita itu dengan nilai teori. Itu adalah cara yang betul. Saya ulangi sekali lagi. You need to compare your own answer with the theoretical value so that you know your answer is exactly correct. Sebab jawapan kamu adalah 5.25 darab 10 kuasa negatif 7 meter sekarang. Dia memang berada pada julat yang betul lah. Di antara 4 darab 10 kuasa negatif 7 meter sehingga 7 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Maksudnya dalam pengiraan, kita boleh cek semula jawapan kita. Cara dia, kita bandingkan jawapan kita dengan nilai teori. Jadi itu adalah selok belok ataupun kemahiran yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan prestasi diri kita. Baiklah, untuk yang seterusnya. This is the second case of common mistake in calculation. Ini merupakan case 2 untuk kesalahan umum dalam pengiraan, iaitu penggunaan tanda positif dan tanda negatif dalam pengiraan. Bila kita gunakan tanda negatif, bila kita gunakan tanda positif dalam pengiraan, itu adalah sesuatu yang menarik. Kita lihat situasi 1. Panjang fokus kantar cekung adalah negatif. Dan juga jarak image untuk image maya adalah negatif juga. Jadi dalam bab untuk cahaya dan optik, kita gunakan tanda negatif untuk image maya. Image maya dan juga
focal length untuk concave length juga adalah negatif. Bila kita gunakan tanda positif pula, jika image yang terbentuk adalah nyata, if the image form is real, then we need to use positive V. If we use convex lenses, then F of convex lens is positive. So we have a look on the equation here. Kita lihat satu contoh soalan di sini ya. Right. Soalannya berbunyi begini ya. Focal length of a concave lens is 20 cm. So what is the power of this concave lens here? Well, jika panjang fokus sebuah kanta cekung ialah 20 cm. Berapakah kuasa kanta cekung tersebut? Okay, berapakah kuasa kanta cekung jika panjang fokus ialah 20 cm? The formula that we use to calculate power of lens is P equals 1 over F. Jadi kita lihat penyelesaian yang pertama. P equals 1 over F equals 1 over 20. So we get the answer of 0.05 diopter here. Is it correct? Dia memang salah. Sebab kita ganti terus. Dan F itu belum lagi gunakan tanda negatif. Jadi ini salah. Jadi bagaimana kita dapatkan jawapan yang betul? Bolehkah kita gunakan tanda negatif macam ni untuk dapatkan jawapan yang betul? Adakah ini betul? P sama dengan 1 per F. Jadi 1 per negatif 20 sama dengan negatif 0.05 diopter. Adakah ini betul? Kita sudah gunakan tanda negatif untuk panjang fokus kanta cekung. Adakah kita betul? Dia masih salah. Dia masih salah. Kenapa penyelesaian yang kedua itu dia masih salah? Kenapa? Selepas kita gunakan tanda negatif untuk panjang fokus kanta cekung, apa lagi kita perlu lakukan ataupun apa yang kita lupa lakukan di sini? Iaitu kita tidak tukarkan unit 20 cm itu kepada meter. Jadi penyelesaian kedua itu masih salah kerana kita tak tukarkan unit panjang fokus dari 20 cm menjadi meter. Maka dia masih salah. Sepatutnya kita gunakan penyelesaian yang ketiga seperti yang terpapar pada skrin. P equals 1 over F. So F equals negative 0.2 meter. So we get the correct answer of negative 5 diopter. Jadi ini baru betul. Jadi kalau soalan ini keluarkan dalam penilaian di sekolah. Jadi biasanya kita akan berikan jawapan 1 ataupun 2. Tetapi agak suka bagi pelajar mendapatkan penyelesaian yang ketiga. Jadi di sini kita ada 3 kemungkinan jawapan yang dijumpai dalam pentaksiran ataupun penilaian. Jadi sila beri perhatian ke atas penggunaan tanda positif dan tanda negatif ini. Cikgu lebih mementingkan kemahiran pembelajaran kerana kemahiran itu akan digunakan dari subjek ke subjek yang lain. Jadi saya harap anda dapat meningkatkan keputusan masing-masing dengan cara yang betul. Okay. Second case of the use of positive sign and negative sign. Kita ada situasi macam ni sekarang. Kita ada objek yang bergerak ke kiri dan ke kanan ataupun ada objek yang bergerak ke timur ataupun ke barat dalam bab 2. Okay. Jadi apa yang kita perlu berikan perhatian adalah macam ni. Untuk objek yang bergerak ke kiri ataupun ke arah barat, kita gunakan hal laju negatif. Pastikan nilai V itu adalah negatif. For the object which is moving to the left or to the west, we use negative velocity. Right? So, beri perhatian ke atas kesilapan umum ini. Baik. Kalau boleh, kita akan lihat satu contoh situasi. Satu soalan sebegini. Alright? Bunyinya sebegini. Observe the diagram below. Calculate the common velocity of the trolleys A and B. Kita ada dua troli sekarang. Troli A dan B. Kita ada dua troli, iaitu troli A dan troli B. Troli A is moving to the right and troli B is moving to the left. After collision, they stick together and move together with the common velocity to the right. So how to solve this equation here? Based on the principle of conservation of momentum, we are going to use the equation of U1 plus M2, U2 equals to bracket, open bracket, M1 plus M2, close bracket times V to solve it.
So based on the first solution, kalau kita ikut penyelesaian yang pertama, okay, ataupun gantian terus saja, kita tak buat apa-apa perubahan untuk pengiraan ini, maka kita ikutlah cara satu yang ada di situ. Maka ikut cara satu, kita gunakan formula MA UA tambah MB UB sama dengan open bracket MA tambah MB tutup bracket V. Jadi jisim untuk troli A adalah 2. Hal laju awal untuk A ialah 3. Jisim troli B ialah 1. Dan hal laju awal untuk troli B ialah 2. Kita ganti terus saja. Kita tanpa memfikirkan tanda negatif itu. Kita buat gantian terus. Jadi kalau kita selesaikan gantian ini, kita dapati jawapannya ialah sama dengan 2.67 meter per saat. Adakah anda setuju dengan jawapan sebegini? Tanpa membuat apa-apa pengubahsuaian ke atas hal laju awal troli B, maka jawapan ini memanglah salah kerana UB itu masih dalam positif lagi. Kita tetap gunakan negatif. Untuk penyelesaian yang kedua, kita gunakan formula sama. Tetapi kita tukarkan UB itu kepada negatif 2. Negatif 2. Maka jawapan akhirnya adalah berbeza dengan jawapan yang pertama. Dan dia adalah sama dengan 1.33 meter per saat. Jadi cara kerja sebegini adalah betul. Objek B mempunyai hal laju negatif kerana dia bergerak ke arah kiri. Jadi tanda negatif untuk hal laju ini bukan saja digunakan untuk menyelesaikan soalan prinsip keabadian momentum, tetapi dia digunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan melibatkan impulse. We need to focus on the positive sign and also negative sign to solve the problems involving the principle of conservation of momentum, impulse, and also momentum. Another one is impulsive force, right? Another one is impulsive force. Jadi, okay, itu adalah sesuatu yang saya nak nasihatkan pelajar untuk menggunakan tanda positif dan tanda negatif yang betul pada situasi yang betul. Baik, untuk case 3 of common mistake, kesilapan umum case ketiga adalah kita menggantikan nilai yang salah dalam persamaan untuk pengiraan. Sometimes we substitute the wrong value into the formula in calculation. That's why our answer is wrong. So, based on the example on the screen there, we have one situation like this. Observe the diagram below. Calculate the refractive index. Index of the glass block. Okay. Jadi, kalau berdasarkan rajah yang ada di situ, sinar 7 itu merambat daripada blok kaca ke udara. So, most of the time, we are going to think like this. Incident angle equals to 40 degree. Dan R equals to 68 degree. Kalau berdasarkan rajah, kita memang akan interpretasikan dia macam ni. Sudut 7, 40 darjah. Sudut biasa 68 darjah. Kalau mengikut teori, jika satu sinar cahaya itu merambat dari medium yang mempunyai ketepatan optik yang tinggi ke satu medium yang mempunyai ketepatan optik yang rendah, dia akan dibiaskan menjauhi normal. Jadi rajah itu memang betul. Tetapi bila kita buat gantian terus, bila kita buat gantian terus ke dalam formula N equals sin I over sin R. Okay, kita buat gantian terus ke dalam apa tu? Ke dalam formula N sama dengan sin I over sin R. Apakah jawapan yang kita bolehi nanti? Adakah jawapan itu betul? Jadi kita lihat penyelesaian pertama. N equals sin I over sin R. So we have sin 40 degree over sin 68 degree. We have N equals 0.69. So I have a question to ask. If N equals 0.69, is that logical? Adakah dia logic? Kenapa saya tanya macam tu? Adakah dia logic? Nanti saya akan jelaskan. Nanti saya akan jelaskan untuk situasi ini. Dia tidak logic. Asalkan N itu sama dengan 0. something ataupun less than 1. So that value is not logic anymore. What is the reason here? We are going to discuss about the reason later on. Okay. I'm going to use the principle of reversibility of light to explain the mistake here. Okay. Kalau kita songsangkan arah perambatan cahaya sekarang.
Cahaya itu merambat dari udara ke dalam blok kaca. Okay. Apa yang kita buat sekarang? Kita songsangkan arah perambatan cahaya itu dari udara ke dalam blok kaca. Maka sinar cahaya itu akan dibiaskan mendekati normal. But what happens to the angles of 68 degree and 40 degree there? They are remain the same there. Masih sama. Sudut 68 darjah dan 40 darjah masih kekal di situ. Tetapi sekarang ini, I itu sama dengan 68. Sudut 7 adalah 68 darjah. Dan I itu menjadi 40 darjah. Dan bukan seperti situasi tadi dah. Maka kalau ikut darjah yang sekarang ini, darjah yang kedua ini, jadi berapakah sudut 7 kita? Berapakah nilai I? Dan berapakah sudut biasan sekarang? Iaitu nilai A. Berapakah sudut itu? Jadi kita lihat penyelesaian yang kedua, solution number 2. So, we change it. We change I to 68 degree. And R equals 40 degree. And it's equals 1.44. Inilah merupakan sesuatu yang betul. Kalau kita lihat ini sekarang, okay, satu kotak di bawah penyelesaian kedua, ya, kita nampak indeks biasan. Indeks biasan sama indeks biasan untuk udara ialah 1. Okay, indeks untuk indeks biasan untuk udara adalah 1. Indeks biasan untuk air ialah 1.33. Dan apakah indeks biasan untuk kaca? 1.49 sampai 1.92 berdasarkan komposisi kaca itu. Dari kotak hijau yang pertama itu, kita boleh buat satu hubungan di antara nilai N dengan ketepatan optik sesuatu medium. So, if N increases, if the refractive index of a transparent medium increases, what happens to the optical density of that medium? Optical density of that medium also increases. Kalau untuk sesuatu medium yang transparent, yang lebih tumpat daripada udara, maka N dia mesti melebihi 1. Dia tak mungkin kurang daripada 1. Adakah itu betul? Udara adalah sesuatu medium yang kurang tumpat. N itu hanya 1. Apa-apa saja transparent medium yang lebih tumpat dari udara, N dia mesti melebihi 1. Tak mungkin dia kurang dari 1. Jadi, if N is less than 1, it's not logic. Jadi, adakah anda boleh ikut? Adakah anda boleh ikut penjelasan sebegini? Baiklah, ini merupakan contoh-contoh, okay, kesilapan umum dalam pengiraan. Dan saya harap anda dapat mengubah, okay, mengubah situasi ini. Dan untuk aspek ketiga yang saya nak kongsikan pada petang ini ialah penerangan. Kadang-kadang kita tidak dapat memberikan penerangan secara sistematik. Sistematik dan tersusun untuk untuk kejadian ataupun suatu fenomena semula jadi. Contohnya, can we explain the formation of natural phenomenon such as a sea breeze, land breeze, formation of rainbow, formation of mirage and so on and that. Jadi kita fikir, bagaimana kita dapat memberikan penerangan yang lengkap secara tersusun dan sistematik terhadap sesuatu situasi. Okay? Kemahirannya adalah sebegini. Untuk mendapatkan ataupun memberikan penjelasan yang lebih lengkap, kita boleh buat sebegini. Kita boleh hubungkan satu subtopik dengan subtopik yang lain. Ataupun kita boleh hubungkan satu topik dengan topik yang lain untuk mendalami pemahaman terhadap sesuatu konsep secara kukuh. Dan selepas itu, saya harap pelajar dapat menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua situasi yang terlibat. Jika anda boleh buat demikian, memanglah anda dapat memberikan penerangan yang sangat baik dan sangat tersusun nanti dalam penilaian. Okey. Baik, kita lihat situasi yang pertama. Saya ingin memberikan satu contoh situasi macam ni. In subtopic 2.1, in form 5, we have pressure in liquid. The title of subtopic 2.1 in form 5, pressure in liquid. Jadi, dapatkah kita terangkan bagaimana cecair intravena dapat dipindahkan ke dalam badan pesakit ataupun tidak?
Okay. Tajuk untuk subtopik 2.1 dalam tingkatan 5 adalah tekanan dalam cecair. Jika anda dikehendaki untuk menerangkan bagaimana cecair intravena itu dapat dipindahkan ke dalam badan pesakit, dan anda dikehendaki berikan saya 4 isi. Jadi apakah yang akan mulakan? Yang anda akan mulakan? Apakah isi yang anda akan mulakan untuk menerangkan situasi ini? Okey. Untuk menerangkan situasi tadi, okay, kita mesti pemula dari kedudukan beg cecair intravena. Okay, can you give us the first point related to the position of intravenous liquid beg donut? Well, that is the first point in your explanation that I want to see. How about second point? We hope that we can get the relationship between the position of the intravenous liquid beg and also pressure in liquid. Jadi kita terangkan situasi itu sebegini. Jadi isi yang pertama yang kita boleh berikan di situ adalah macam ni. The intravenous liquid bag is placed at a higher position than the patient. Jadi itu kita bandingkan kedudukan di antara bag cecair intravena dan juga kedudukan badan pesakit, tangan pesakit. Secondly, in your second point, I hope that you can state the relationship between pressure in liquid and also the position of the bag of the intravenous liquid bag. Jadi kalau berdasarkan paparan di situ, kita boleh berikan isi yang kedua sebegini. Pressure in liquid is directly proportional to the height. Jika ketinggian itu bertambah, maka tekanan dalam cecair itu pun bertambah. Okay. Dan seterusnya, untuk isi yang ketiga, kita mesti sentuh sesuatu yang paling penting sekarang, iaitu pressure of intravenous liquid itu dalam bag itu adalah lebih tinggi. Pressure of intravenous liquid in the bag is higher. Jadi selepas itu, apa yang berlaku? Perbezaan tekanan itu berlaku. Perbezaan tekanan itu akan menghasilkan suatu daya untuk menolak cecair intravena itu dari bag ke dalam badan pesakit. Maka kita sudah selesailah menerangkan situasi ini. Bagaimana cecair intravena itu telah berpindah dari bag itu ke dalam badan pesakit. Di sini kita ada 4 isi dan 4 isi itu akan membolehkan kita mendapat markah yang maksimum antara pentaksiran dan penilaian di sekolah maupun PBD, pentaksiran berasaskan bilik belajar. Okay, in subtopic 2.2, we have atmospheric pressure. Tadi saya sentuh subtopic 2.1. Sekarang saya sentuh subtopic 2.2. Kenapa saya ingin menyentuh dua subtopic ini? Dan kedua-dua subtopik ini melibatkan situasi yang memerlukan penerangan. Sebagai contoh, explain how a rubber suction cup can be used to hang light objects. Bagaimanakah kita boleh gunakan satu penyedut getah untuk mengantungkan objek yang ringan pada dinding yang licin dan rata? Jadi untuk situasi ini, kita mesti mulakan penerangan kita dari segi tindakan kita. What is our action in order to use this? So what is our action to use it? Then after that, what is the effect of our action? Selepas kita menerangkan tindakan kita, kita mesti terangkan kesan yang akan berlaku hasil daripada tindakan kita itu. So untuk yang pertama, tindakan kita adalah macam ni. Press the rubber suction cup against a smooth and also even surface. Kita tekan penyedut getah itu pada suatu permukaan yang licin dan rata. Dan hasilnya, apa yang terhasil sekarang? Kalau kita lihat raja itu, ada kata kunci dia. Apa itu? Okay? Iaitu, udara itu dipaksa keluar. Air is forced out. Air is forced out from the rubber suction cup. Udara itu dipaksa keluar daripada penyedut getah itu. Maka apa yang terjadi kepada ruang di dalam penyedut getah itu? Dia menjadi partially vacuum. Partially vacuum bermaksud tekanan udara di dalam penyedut getah itu menjadi rendah. Jadi, kaitkan partially vacuum itu dengan low pressure. Low pressure in the rubber suction cup. Jadi, isi ketiga, space in the rubber suction cup becomes partially vacuum. Jadi, apa yang berlaku nanti, apa yang kita belikan nanti ialah macam ni.
pressure is low in the rubber suction cup. Okay, tekanan sekarang di dalam penyutup ketat itu sudah berkurang. Okay, dia berkurang. Jadi sekarang terdapat perbezaan tekanan sekali lagi. Oh, tekanan di dalam penyutup ketat itu rendah, tetapi tekanan atmosfera itu di luar itu lebih tinggi. Jadi kita sudah menghasilkan perbezaan tekanan sekali lagi dalam penerangan kita. Jadi akhirnya kita berikan satu isi sebegini. Difference in pressure produces a large force X on the rubber suction cup. Jadi perbezaan tekanan menghasilkan satu daya besar bertindak ke atas penyedut getah itu, menyebabkan penyedut getah itu dia lekat dengan kuat pada dinding yang licin dan rata itu. Jadi kita fikirkan semula. Untuk situasi satu, penerangan situasi satu dan penerangan untuk situasi kedua, kita nampak persamaan mereka dan kita nampak perbezaan di antara mereka. Maka untuk mendapat keputusan yang lebih baik, keputusan yang cemerlang dalam subjek ini, kita perlukan pembelajaran abad ke-21 ataupun pembelajaran kehebat. Okay? Jadi kita mesti buat analisis. Daripada dua situasi tadi, apakah persamaan kita? Apakah persamaan kita? Apakah persamaan dalam penerangan kita? Dan ada tak perbezaan dari penerangan kita ke tidak? Jadi untuk kedua-dua situasi tadi, dia melibatkan perbezaan tekanan menghasilkan daya. Adakah itu betul? Tak hirau, dalam subtopik 2.1, pressure in liquid, ataupun subtopik 2.2, atmospheric pressure, kita melibatkan penerangan perbezaan tekanan yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan daya. Nah, itu perbezaan, itu persamaan di antara dua situasi tadi, dua penerangan tadi. Tetapi apakah perbezaan di antara dua situasi ataupun dua penerangan tadi? Perbezaan yang pertama ialah dari segi, perbezaannya adalah dari segi punca perbezaan tekanan itu. Oh, difference is about the cause of difference in pressure. Dalam situasi satu, perbezaan tekanan itu disebabkan oleh ketinggiannya berbeza, kedudukan beg yang berbeza. Oh, okay, kedudukan beg dan juga kedudukan badan pesakit ataupun tangan pesakit yang berbeza. Dalam situasi dua pula, keadaan dalam dan luar penyudut getah yang menghasilkan perbezaan tekanan. Dengan itu, kita boleh nyatakan persamaan dan juga perbezaan di antara dua situasi itu. Kita boleh hubungkaitkan subtopik 2.1 dengan subtopik 2.2, betul kan? Jika kita boleh hubungkaitkan subtopik, ya, satu subtopik dengan subtopik yang lain, itu adalah cukup baik. Dari segi pembelajaran dan dari segi kemahiran pembelajaran itu adalah memang baik, sungguh baik, it's good. Dapat tak kita hubungkaitkan tiga situasi ataupun empat situasi? Bolehkah kita hubungkaitkan tiga subtopik ataupun empat subtopik? Adakah kita boleh buat demikian? Jika ya, anda adalah seorang pelajar yang cemerlang. Jika kamu dapat hubungkaitkan tiga subtopik dengan menggunakan sesuatu penerangan yang sama, anda hebat, memang hebat, you're excellent. Kalau anda dapat hubungkaitkan empat subtopik, anda adalah superb, more than excellent. Okay, kita lihat sekarang ini Okay, kita mungkin fikirkan sejenak tentang soalan ini soalan ini, iaitu bolehkah anda terangkan mengapa hidung kita berdarah pada altitude yang tinggi? Contohnya kita mendaki gunung, kenapa hidung itu berdarah? Bolehkah kita terangkan situasi tersebut? Okay, kalau anda boleh terangkan situasi ini, maksudnya kamu sudah belajar. Kamu sudah belajar cara yang betul untuk mempelajari subjek ini. Jika kita boleh hubungkan satu subtopik dengan subtopik yang lain, kita memang dapat menjimatkan masa untuk ulang kaji. Dan kemahiran kita belajar dalam subjek ini pun kita akan tingkatkan. Untuk subtopik 2.5 pula, kita ada Archimedes Principle. Okay? Can you explain why does the wooden block moves upward after the hand is removed? Pada awalnya kita tekan blok kayu itu ke dalam air dengan tangan. Lepas itu kita lepaskan tangan, kita dapati blok kayu itu dia bergerak ke atas,
bergerak ke atas permukaan air. Bagaimana kita terangkan situasi ini pula? Bagaimana kita terangkan situasi ini pula? Bolehkah kita terangkan situasi ini? Jadi, sekarang ini, kita juga melibatkan penerangan, juga melibatkan isi perbezaan tekanan yang menghasilkan daya. Tetapi, apakah punca perbezaan tekanan itu? Okey, saya ingin pelajar fikirkan tentang situasi ini sekarang. Kita sekali lagi dalam penerangan kita, kita akan menggunakan perbezaan tekanan yang menghasilkan daya. Tetapi apakah punca perbezaan tekanan itu? So, first point is like this. We talk about the depth of upper surface and also bottom surface of the wooden block. The depth of the bottom surface of the wooden block is greater than the depth of the top surface. Jadi isi pertama, kita nyatakan tentang kedalaman permukaan bawah dan permukaan atas blok kayu. Dan selepas itu, kita kaitkan kedalaman dengan tekanan. Kita kaitkan kedalaman dengan tekanan. Seperti dalam situasi tadi, 2.1 tadi, kita kaitkan ketinggian back dengan apa? Dengan tekanan. Sekarang kita kaitkan kedalaman air dengan tekanan pada cecair. Jadi kita berikan point number 2 macam ni. Pressure at the bottom surface is greater than the top surface. Disebabkan kedalaman dia lebih besar, kedalaman permukaan bawah dia lebih besar, maka tekanan dia pun lebih besar. Tekanan pada permukaan bawah pun lebih besar. Jadi wujudlah perbezaan tekanan dari segi tekanan pada permukaan atas dan permukaan bawah blok kayu itu. Jadi isi yang ketiga, kita sentuhlah perbezaan tekanan. We talk about difference in pressure for the third point. So the third point is sounds like this. No? Difference in pressure exists on the top and also bottom surface of the wooden block. So what is the effect of this difference in pressure? It produces a net force upward. That is buoyant force on the wooden block. And this buoyant force causes the wooden block to move upward. Sekali lagi, dalam situasi satu, penerangan satu, penerangan situasi satu, penerangan situasi dua, penerangan situasi ketiga, kesemua ini melibatkan satu konsep yang penting di situ. Konsep yang sama yang kita ulang dan ulang, ulang dan ulang, apakah itu? Difference in pressure produces force. Perbezaan tekanan menghasilkan suatu daya. Jadi kita telah menghubungkaitkan tiga subtopik dengan penjelasan penerangan yang sama. Adakah anda sudah menguasai kemahiran sedemikian dan sekaligus mengubahkan dan meningkatkan keputusan diri kita dan juga penguasaan kita terhadap mata pelajaran ini supaya yang susah menjadi mudah. Okay, yang susah menjadi mudah dan kita boleh meringkaskan dan pemudahkan subjek ini. For subtopic 2.6, we have Bernoulli's principle. Subtajuk 2.6 adalah prinsip Bernoulli. Jika anda dikehendaki untuk menerangkan bagaimana suatu kapal terbang dapat berlepas ke udara, maka dalam kes ini, sekali lagi, kita akan gunakan penerangan yang melibatkan perbezaan tekanan. Okay? Jadi bagaimana kita boleh terangkan suatu kapal terbang dapat berlepas ke udara? So, can you explain how does an airplane can take off on it? So, what are the points that you need to use here? Kita fikir balik, apakah punca perbezaan tekanan yang menghasilkan daya angkat nanti? What is the cause? They will produce lifting force on the aeroplane. So, we start with air velocity. We start with air velocity at the upper surface and of aerofoil, and also air velocity at the bottom surface of the aerofoil. Jadi isi yang pertama adalah begini. Hal laju udara pada permukaan atas aerofoil adalah lebih tinggi daripada permukaan bawah. Jadi hasilnya, apa yang hasil daripada situasi sebegini? Tekanan pada permukaan atas aerofoil lebih rendah daripada permukaan bawah. Jadi kalau berdasarkan prinsip Bernoulli, hal laju bendalir bertambah, tekanan bendalir itu berkurang. Jadi kita hubungkaitkan isi satu dengan isi dua. Okay, jadi untuk point number two, for the second point here, we state it as
pressure at the upper surface of the aerofoil is lower than the bottom surface of the aerofoil. So, kita ada perbezaan tekanan sekarang lah. Maka kita boleh teruskan dengan isi yang ketiga, yaitu difference in pressure axis on the top surface and also bottom surface of the aerofoil. So, sekarang wujudnya perbezaan tekanan dah pada permukaan atas dan permukaan bawah aerofoil. Oh, jadi itu adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kita sentuh tentang perbezaan tekanan. Lepas itu, perbezaan tekanan ini menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan oleh perbezaan tekanan ini? So, difference in pressure exists and produce a lift force acting outward on the aeroplane. That's why the aeroplane can take off. Jadi, apakah punca perbezaan tekanan dalam situasi ini? Disebabkan oleh hal laju udara yang berbeza. Berbeza. Jadi, bolehkah anda menggaitkan dua subtajuk ataupun dua tajuk dalam mata pelajaran ini? Okay. Jika kamu boleh hubungkaitkan dua subtopik ataupun dua tajuk dalam fizik ini, you're good. And you are doing excellent if you can do that. Three subtopics. And you are superb if you are able to relate four subtopics in a chapter. Right? So, semoga pelajar yang sedang hadir sekarang boleh belajar kemahiran ini dan cuba improve dari semasa ke semasa. Okay? Cikgu doakan kamu akan berjaya ya untuk itu. Dan untuk aspek yang keempat, it's about modification. It's about modification. Sometimes we need to let one topic in form 4 and one topic in form 5 to give the best answer on a situation given to us. Oh, satu, kita mesti faham. Untuk aspek yang keempat yang saya akan sentuh nanti, kita perlu hubungkaitkan satu bab dari tingkatan 5 dengan satu bab dari tingkatan 4 supaya jawapan kita adalah lebih lengkap. Lebih lengkap. Lebih solid, lebih kukuh. Oh. Sebagai contoh, you are required to design a torch light which can be used to see a distant object and able to produce clearer image at night. Jadi apa yang kita perlu buat? Apakah pengubahsuaian kita perlu buat ke atas lampu suluh ini supaya kita boleh melihat objek yang jauh dengan lebih jelas pada waktu malam? Jadi kita fikirkan. Biasanya kita akan fikir macam ni. Dia hanya berhubung kait dengan bab 6, tingkatan 4 iaitu cahaya dan optik. Bagi saya, untuk menghasilkan intensity of light yang lebih tinggi, kita perlu kaitkan dia dengan bab 3, tingkatan 5 iaitu keelektrikan. Iaitu berkenaan dengan susunan sel kering itu. Susunan sel kering. Supaya kita dapat menghasilkan effective potential difference yang lebih tinggi. Baiklah, kita mulakan dengan isi yang pertama, suggestion yang pertama, cadangan yang pertama untuk kita. Apakah cadangan yang pertama dan logik dalam situasi ini untuk melihat objek yang jauh supaya kita dapat menghasilkan cahaya lebih terang pada waktu malam? So firstly, we need to use parabolic concave reflector so that it's able to converge and also focus light ray to the front. Jadi kalau dia menumpu dan fokus cahaya ke depan, jadi cahaya yang dihasilkan ke depan itu keamatan dia lebih tinggi. Jadi memang lebih jelas lah kita tengok. Yang kedua itu, fix the bulb at the focal point of the concave reflector. Di manakah tempat yang kita perlu pasang lampu itu? Kita mesti pasang pada focal point. Kerana kita nak menghasilkan sinar cahaya selari. Untuk kata kunci sinar cahaya selari ini bermaksud kita boleh lihat tempat yang jauh. We fix the bulb at the focal point of the concave reflector because we want to produce a beam of parallel light ray so that we can see further. Okay, so that we can see further. Jadi itu adalah isi yang kedua. Berdasarkan dua cadangan tadi, itu adalah cadangan-cadangan datangnya dari bab 6 tingkatan 4. Bagaimana dengan isi ketiga sekarang? Untuk isi ketiga sekarang, boleh kita masukkan bab lain dari tingkatan 5 ke tidak? Okey, cadangan ketiga kita boleh buat macam ni.
dry cells are connected in series. Why do we need to do like this? Kenapa kita perlu buat sedemikian? Huh? Kenapa? So that effective potential difference increases. If the effective potential difference increases, then we can produce brighter image. Kita boleh hasilkan keamatan cahaya lebih tinggi, maka kita boleh lihat dengan lebih jelas. Dengan cara pembelajaran macam ni, kita telah menghubungkaitkan topik-topik dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Bayangkan, anda adalah seorang pelajar yang kreatif, yang mempunyai pemikiran hebat. Maka kamu boleh lakukan ini dengan senang. Jadi memang kamu menjimatkan masa diri anda untuk membuat ulang kaji. Okey? Keempat, ini adalah pengetahuan kita tentang ciri-ciri bahan sekarang dah. Dia tak ada dalam bab 6, tingkatan 4, mau bab 3, tingkatan 5, tak ada. Dia ini merupakan pengetahuan kita tentang ciri-ciri bahan. Jadi cadangan keempat macam ni. We use low density material to make its frame, the frame of the torchlight. Reason, because we want to produce lighter torchlight. Or we want to produce a torchlight with smaller mass. That's what we will learn. Dan akhirnya, apakah cadangan kelima yang sesuai kita berikan dalam situasi ini? Okay. Kalau kita gunakan filament 4, adakah dia menghasilkan cahaya yang banyak? Ya ke tidak? Berbanding dengan LED, which one is better? Jadi kita kena banding. So we use LED bulb so that it can emit more light. So that it has higher efficiency. That is the reason. Number 6. You can give me another suggestion like this. We use strong material to make its frame so that it does not break easily. Kalau dia jatuh, dia tidak rosak. Dia tidak pecah. Okay? Lampu solo itu tidak pecah. Nah, jadi ini adalah cara kita hubungkaitkan dua topik itu ataupun lebih dari dua topik untuk menjawab satu soalan esei berkenaan dengan modifikasi. Okay? Jadi, cara pembelajaran sebegini menggalakkan pembelajaran kebat dan juga pembelajaran abad ke-21 pada diri anda. Okay? Baik, untuk slide yang seterusnya, saya cuma nak sentuh sedikit tentang cara kita bentangkan idea. You can present your idea, okay? You can present your idea for the situation just now in a paragraph or a table. I use table just now. What's the reason? I do not use paragraph. I use a table. Kenapa? Saya gunakan jadual kerana untuk setiap cadangan yang saya berikan, saya boleh berikan penerangan yang logik, penerangan kepada cadangan saya, pengubahsuaian saya. Jika saya cadangkan satu modifikasi, saya cadangkan satu pengubahsuaian, maka saya mesti berikan satu penerangan untuk cadangan saya dan pengubahsuaian saya. Jadi saya gunakan jadual. Saya gunakan jadual supaya supaya saya tidak tertinggal mana-mana isi. Saya tak akan tinggalkan sesuatu isi semasa saya memberikan cadangan. Selepas cadangan itu, kalau kita tak gunakan jadual, mungkin kita lupakan isi ya, ataupun penerangan untuk cadangan kita tadi. Okay? Jadi anda boleh bentangkan idea dalam jadual maupun paragraph. If you want to use point form, boleh juga. Gunakan point form kalau jika anda mahu. Untuk aspek yang kelima, iaitu menilai dan interpretasi. Satu lagi, ataupun aspek yang kelima yang saya ingin sentuh pada petang ini, aspek yang terakhir yang saya sentuh ini, disebabkan kekangan masa, saya tidak dapat kongsi dengan lebih banyak. Sebenarnya banyak kemahiran kita dalam mempelajari fizik ini. Dengan menguasai kemahiran-kemahiran ini, dia memang dapat mengurangkan masa kita untuk ulang kaji ataupun mastery as concept or a physics law in physics. Okay, we have a look on the slide here. Diagram below shows a periscope used in a submarine. Kita gunakan submarine ini untuk melihat objek di atas permukaan air.
Okey. Untuk periskop ini, katakan sekarang ini untuk periskop ini, anda diberikan empat pilihan. Anda diberikan empat pilihan periskop. Katakan kamu ada periskop I, periskop J, periskop K, periskop L. Kamu ada empat pilihan untuk teleskop. You are given four choices of periskop here. And each periskop has its own characteristics. And what do you need to do now? Explain the suitability of each characteristics so that the periscope can be used in a submarine. Choose the most suitable periscope and give the reason for your choice. And give reason for your choice. Baik. Kalau kita lihat di sini, ciri-ciri dia termasuk apa? Optical object. The first characteristics is about optical object. The second characteristics is about material of optical object. Third, reflective index of optical object. And fourth, inner layer of the periscope. Jadi bagi saya sekarang ini, saya tak sentuh teknik menjawab soalan. Saya kata teknik untuk kita interpretasi soalan itu. Kita belajar fizik, kita perlu membuat interpretation. Kita perlu pandai menilai. Katakan situasi ini diberikan kepada anda di dalam kelas. Cikgu nak menilai kamu dari segi pemahaman dan juga interpretasi kamu. Jadi saya ingin menarik perhatian pelajar-pelajar pada ruangan indeks biasan objek optik itu. Satu soalan yang simple, bila kita gunakan nilai untuk menerangkan ciri sesuatu periskop itu ataupun suatu alat, bila kita gunakan nilai dan bila kita perlu interpretasi nilai-nilai itu kepada rendah dan tinggi. If the reflective index is 1.5, we consider it as low. How about 1.67? We consider it as high. The reflective index is high. Jadi bila kita perlu tulis nilai dan bila kita perlu interpretasikan nilai-nilai dalam jadual sebagai tinggi dan rendah, besar ataupun kecil, panjang ataupun pendek, bila? Kita fikirkan macam ni. Jadi, anda mesti faham dalam situasi apakah saya perlu interpretasikan dia sebagai tinggi dan rendah. Dan bila saya mesti gunakan nilai untuk menjawab, untuk menyatakan ciri itu, ciri suatu alat itu. Berdasarkan soalan tadi, jawapan untuk ciri yang pertama adalah macam ni. Use prism as the optical object. Kita gunakan prisma sebagai optical ataupun objek optik itu. Kenapa kita gunakan prism? Supaya pantulan dalam penuh berlaku. Pantulan oleh cermin dan juga pantulan dalam penuh oleh prisma, mana satu lebih baik? Pantulan oleh cermin ataupun pantulan dalam penuh lebih baik? Jawapannya, pantulan dalam penuh lebih baik kerana dia menghasilkan sesuatu image yang lebih jelas, lebih terang. Due to total internal reflection, all the light ray are reflected into our eye. All the light ray are reflected into the eye of the observer. That's why we can see a brighter image. So if we compare the reflection by a mirror and also total internal reflection produced by a prism, which one is better? So you need to think. Which one is better? Manakah satu lebih baik? Jadi gunakanlah objek optik yang betul. Sebab pantulan dalam penuh berlaku dalam prisma. Ia tidak berlaku pada cermin. Cermin itu berlakunya pantulan saja. Okay. Number two. Optical object is made of glass because it has high refractive index. Kenapa high refractive index itu baik? If we let refractive index in critical angle, by using the equation of n equals to 1 over sin c, n sama dengan 1 per sin c. If the refractive is high, critical angle is small. Critical angle is small. So what happens now? Total internal reflection occurs easily. Jika refractive index itu lebih tinggi, maka sudut genting bagi kaca adalah lebih kecil. Sudut genting kecil, maksudnya pantulan dalam penuh itu lebih senang berlaku. Kita nak pantulan dalam penuh lebih senang berlaku. Dalam case ini. Dan yang ketiga, guna objek optik dengan indeks biasan tinggi. Use high refractive index optical object. Jadi dalam case ini,
jangan tulis nilai. Jangan tulis nilai 1.52, 1.50, 1.67 dalam nilai, tulis nilai dalam jawapan kamu. Kita jangan gunakan nilai itu dalam kes ini. Dalam kes ini, kita kena interpretasikan nilai itu. Oh, reason? So that it has small critical angle. Okay. Itu adalah untuk ciri yang ketiga tadi. Untuk ciri yang keempat, kita ada lapisan dalam yang cerah dan juga gelap. Jadi, lapisan dalam, lapisan dalam yang kita gunakan mestilah gelap. Okay. Cahaya itu terang. Okay, jadi dia adalah kontradik. Jadi kita mesti gunakan lapisan dalam yang gelap supaya image itu jelas terbentuk sebab mereka kontradik. Okay, so what is our choice now? K is chosen because it uses prism as the optical object. Optical object is made of glass and yes, high refractive index and inner layer is dark. Jadi itu cara kita membuat penilaian dan juga interpretasi. Okay, interpretasi. Jadi satu perkara yang kita perlu fikirkan di sini. Bila kita perlu menginterpretasi nilai dalam jadual? Dalam situasi yang biasa. Yang biasa seperti jisim sesuatu objek. Jisim sesuatu objek. Ketupatan sesuatu objek. Ataupun nilai didih. Takat didih. Takat didih ataupun takat beku sesuatu objek. Jadi kita perlu interpret mereka sebagai takat didih yang tinggi, takat beku yang rendah macam tu. Jadi semua nilai yang diberikan dalam jadual itu mesti diinterpretasikan dengan perkataan tinggi, rendah, besar, kecil. Bila kita gunakan nilai untuk sesuatu ciri itu, sebagai contoh, sudut pada prisma itu. Jika anda dikehendaki untuk menerangkan ciri sudut dalam prisma, anda mesti nyatakan secara detail. The angle of the prism is 45 degree, 90 degree, 45 degree. Or 45 degree, 45 degree, 90 degree. Mungkin kita berikan 30 degree, 60 degree, 90 degree. Kita ada pilihan 30 degree, 60 degree, 90 degree. Adalah maksud itu, dalam case itu, itu dikatakan special case. This is the special case. In that case, you need to use the values to interpret and also to state your characteristics. Right? Of a choice. Jadi, setakat ini saja perkongsian saya. Okay, terima kasih kepada yang sudah memberi perhatian sepanjang sesi ini. Terima kasih kepada semua. Dengan itu, saya ingin memohon maaf jika apa-apa salah kata dan saya ingin serahkan sesi ini balik ya kepada moderator kita pada petang ini, Cikgu Muhammad Hafizuddin. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Leong Siu Chun atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi. Okay, hadirin sekalian, sebelum sesi perkongsian kedua bermula, ingin saya ingatkan kepada hadirin agar sentiasa menjaga tertib anda semasa berada di chat. Diharapkan agar hadirin hanya menulis komen yang berkaitan dan sesuai sahaja. Hadirin diminta agar fokus dengan perkongsian yang diberikan. Sekali lagi ingin saya maklumkan bahawa semua murid dan cikgu-cikgu boleh menulis soalan pada chat jika ada persoalan yang memerlukan penerangan daripada penceramah pada sesi soal jawab nanti. Soalan-soalan akan dikumpulkan oleh guru setia yang bertugas dan saya akan bacakan soalan-soalan anda pada sesi soal jawab selepas sesi perkongsian kita nanti. Tibalah masanya untuk sesi perkongsian yang seterusnya oleh Cikgu Salmiah binti Samsudin. Dengan ini, saya menjemput Cikgu Salmiah binti Samsudin untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan, Cikgu. Mari, Cikgu. Okay, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini iaitu Cikgu Hafizuddin bin Saudi. Okay, terima kasih juga diucapkan kepada Yang Bersahab Puan Evelyn Medong, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Sains dan Matematik,
Sektor Pembelajaran JPN Sarawak Yang Berusaha Puan Nur Bazrin Yang Abdullah, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Serikir. Terima kasih kepada semua pegawai SIC Plus di PPD Serikir, semua murid-murid tingkatan 4, tingkatan 5 dan guru-guru fizik yang hadir pada hari ini. Okey. Tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada fizik amali kertas 3. Okey, di sini kita lihat format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Kita masih lagi mempunyai kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Di mana kertas 1 itu berbentuk item objektif 40 soalan. Berbanding dengan tahun lepas kita ada 50 soalan. Okey, 40 markah. Konstruknya mengingat memahami aplikasi menganalisis tempoh masa 1 jam 15 minit. Okey, kertas 2 yang seperti telah dibincang oleh Cikgu Leong tadi, kita adalah soalan berbentuk subjektif berstruktur, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka, iaitu kita ada bahagian A 60 markah, bahagian B dan bahagian C. Pada tahun ini bahagian C hanya ada satu item sahaja, iaitu modifikasi, ya. Okay, markahnya 100 markah. Masanya masih lagi 2 jam 30 minit. Okey, jadi yang kita nak sentuh hari ini untuk bahagian saya ialah kertas 3 ujian amali. Masih lagi namanya kertas 3 tapi dalam bentuk ujian amali. Item subjektif berstruktur 3 item. Okey, di sini kita lihat 3 item iaitu kimia, biologi, fizik. Okey, jadi pelajar hendaklah menjawab mengikut subjek yang telah didaftar. Jika sekiranya pelajar hanya mendaftar subjek kimia dan fizik, maka pelajar akan menjawab subjek kimia dan fizik saja. Jika pelajar telah mendaftar ketiga-tiganya, iaitu kimia, biologi dan fizik, maka pelajar akan menjawab ketiga-tiga item tersebut. Okey. Jumlah markah 15 markah setiap item. Konstruknya kemahiran proses sains. Tempoh ujian sesi merancang diberi untuk setiap item 5 minit. Masa menjawab 40 minit bagi setiap item. Cakupan konstruk, kandungan dan standard pembelajaran dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, KSSM, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukaran seperti biasa, rasionya rendah, sederhana tinggi iaitu 5:3:2 dengan kaedah penskoran analitik. Dan juga pelajar boleh membawa peralatan tambahan iaitu kalkulator, jangka sudut dan yang ini paling penting, ya, pembaris 30 cm. Kalau boleh bawa yang transparent, jangan bawa yang bentuk pembaris kayu tu. Nanti sebab nanti bila kita nak buat garisan, kita susah nak melihat titik-titiknya. So bawa yang transparent 30 cm. Okey, jadi kita lihat di sini kemahiran proses sains yang dinilai dalam amali kertas 3 iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, aspek ini ada dalam ketiga-tiga item amali tadi iaitu fizik, kimia dan bio. Jadi kita lihat sekarang contoh soalan, di mana contoh ini saya ambil daripada buku format pentaksiran fizik yang disediakan oleh LPM. Okey, pelajar akan diberi senarai semak. Jadi bila pelajar masuk ke dalam makmal nanti, pelajar hendaklah membuat senarai semak berdasarkan arahan dekat sini. Okey, anda tidak dibenarkan bekerja dengan radas bagi 5 minit pertama. Maksudnya 5 minit pertama ni apa yang perlu pelajar buat ialah digunakan untuk menyemak senarai radas, membaca soalan dan merancang eksperimen. Okay. Jadi bila pelajar membuat semakan itu, maka pelajar perlu menanda pada ruangan kotak yang disediakan untuk menyemak bahan dan radas yang disedia dan dibekalkan. Okey, contohnya di sini kita ada gelang putih, gelang getah putih, kaki retot, jarum, botol air mineral, skru bercangkok, silinder penyukat. Okey, sekiranya ada di antara bahan ini tidak ada,
katakanlah jika berlaku tidak ada, maka pelajar bolehlah melapor kepada pengawas peperiksaan. Ada di situ. Jangan takut untuk memberitahu apa masalah yang dihadapi. Okey, sekiranya dalam masa 5 minit ini tadi, pelajar hendaklah membaca semua arahan soalan ini. Ini adalah arahan soalannya. Anda dikehendaki menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara jisim air M dengan pemanjangan gelang getah X. So, baca dan fahamkan betul-betul soalan yang diberi. Okey. Kemudian, merancang eksperimen semasa kita membaca masih dalam masa 5 minit lagi. Susun radas dengan menggantungkan botol pada gelang getah seperti yang tunjukkan. Ukur panjang asal getah. Maksudnya di sini pelajar dah merancang apa yang dia nak buat lepas ini. Okey, selepas 15 minit itu. Sebab masa terhad tu jadi pelajar kena tahu dalam masa 15 minit tu otak kita dah fokus dah kita nak buat apa. Okey, dalam masa 5 minit itu juga pelajar fokus ni tadi susun mengantungkan botol seperti dalam gambar ajar dan juga nanti akan mengukur panjang asal getah dan dari sini juga pelajar perlu mencari pemboleh ubah iaitu jisim air dan juga pemanjangan gelang getah. Jadi sudah kenal pastikan apakah pemboleh ubah yang kita akan tulis dalam soalan nanti. Okay. Okay. Sekiranya masa 5 minit itu sudah berlalu maka pelajar haruslah terus membuat menjalankan eksperimen. Jadi isikan 50 gram air ke dalam botol kosong. Bila kita mengisi air 50 gram ke dalam botol kosong ini, sukat air itu menggunakan silinder penyukat. Dekat sini dia tidak ada kata arahan sukat menggunakan silinder penyukat kan. Jadi pelajar kena tahu sebab itu tadi kita ada silinder penyukat. Okay, pastikan mata berserenjang dengan bacaan silinder penyukat untuk setiap jisim air yang kita nak masukkan ke dalam botol tadi. Okay. Okay, setelah kita gantung dan isi air, okay, ukur nilai L apabila jarum berhenti bergerak. Maksudnya, semasa kita mengisi air itu memang gelang getah ni akan menyebabkan botol ini bergerak-gerak. Botol ni beratkan jadi akan menyebabkan gelang getah tu turun naik. Jadi, tahan dulu pastikan dia berhenti betul-betul baru kita baca L. Di mana L itu adalah panjang gelang getah setelah diletakkan mes, okay, iaitu jisim air tadi. Di sini bacaannya, pastikan mata berserenjang dengan bacaan pada pembaris. Ini selalu kesilapan menyebabkan data kita kurang tepat, iaitu bila kita membaca mata kita tidak berserenjang dengan bacaan. Okay, jadi catat apabila sudah kita mengukur nilai L tadi, catatkan panjang gelang getah tersebut dalam jadual yang kita akan buat nanti lepas ini. Kemudian langkah seterusnya kita ulang menggunakan jisim air yang berbeza. Maksudnya kita masih lagi guna silinder penyukat ni tadi untuk manipulatedkan mesnya 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Okay, seterusnya, okay, setelah menjalankan eksperimen tadi, pelajar kenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So, bila kita lihat sini, apa yang kita manipulasi tadi ialah di sini. Jisim air yang kita sudah siap-siap manipulate dekat sini, 100, 150, 200 and 250, that is kita punya pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, jisim air ataupun M kerana M itu ada diberi simbolnya dalam soalan ataupun kalau nak dalam bahasa Inggeris, pelajar boleh letak mes. Okay. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, sentiasa ingat pemboleh ubah bergerak balas itu adalah satu nilai yang kita ukur dalam eksperimen kita. Apabila kita manipulatkan satu pemboleh ubah jisim air tadi, apakah yang turut berubah bila jisim air ini diubah, that is pemboleh ubah bergerak balas, responding variables. Okay, jadi responding variables yang dekat sini ialah panjang gelang getah ataupun L ataupun pemanjangan gelang getah iaitu X ataupun dalam bahasa Inggerisnya extension of rubber band. Okay, jadi mana-mana kita letakkan sebagai jawapan. Seterusnya bahagian penjadualan data. Hitung pemanjangan gelang getah X, tadi kita dah dapatkan bacaan L, maka kita hitung pemanjangan gelang getah X dengan menggunakan persamaan di bawah
bagi setiap gelang getah L. Okay, so jadi pastikan pelajar peka dengan formula ini. Okay, selalunya bagi pelajar lemah, kadang-kadang dia tidak perasan formula ini disediakan untuk kita mengira pemanjangan itu. Okay, di mana pemanjangan X adalah panjang yang kita dapati tadi apabila kita manipulatedkan jisimnya and tolak panjang asal yang kita dah ukur sebelum kita letak air dalam botol. Okay. Ini pemanjangan gelang getah. Formulanya. Dan jadualkan nilai L dan X serta M dalam ruang yang disediakan. Okay. Jadi di sini pastikan semua kuantiti yang dinyatakan ada dalam jadual iaitu L, X dan M. Sebab ini selalu kesilapan pelajar, kadang-kadang dia terlupa dia letak X dengan M saja ataupun dia letak L dengan X saja. Pastikan apa saja yang diminta dekat soalan ini, kalau dia nak L, X, M, pastikan L, X, M tu masuk. Okay, dan kita letak M dulu kerana M itu adalah manipulated variable. So kita letak di depan, barulah diikuti dengan responding variables iaitu L dan juga X. Okay, jangan lupa unit bagi setiap kuantiti ini ya. Unit juga penting. Kecuali kuantiti itu memang tidak ada unit seperti refractive index yang tidak ada unit. Okay. Jadi M tu unitnya tadi ialah gram. L unitnya sentimeter. X juga sentimeter. Okay. Kemudian isikan setiap nilai yang kita ada tadi. Mass kita 50, 100, 150, 200 dan 250. Bagi setiap mass ni tadi kita dah ukur L-nya, katakan L not yang asal kita ukur sebelum kita letak mass of water 50 tadi, that is 15.0 cm. Maka seterusnya kita dapatkan L apabila kita letak 50 gram of mass, kita dapat 19 and 100 17.1 150 18.1 19.1. Oh, ada kesilapan ke sini. Terbalik ah ni, sorry ah. Ni saya terbalik nilai. Ada kesilapan sikit. Okay. Ini 16. Nah, bukan 19 lah. 15 ni 16. Okay, jadi X ni X ni ialah kita tolak tadi. L tolak L naught. Mungkin saya tersilap time. Ini 16 lah. 16. So 16 minus 15 kita dapat 1.0. 17.1 minus 15 kita dapat 2.1. 18.1 kita tolak 15 kita dapat 3.1 and 19.1 kita tolak 15 kita dapat 4.1, 20.2 kita tolak 15 kita dapat 5.2. Okey, jadi pastikan nilai X ini dikira menggunakan formula yang sudah diberi. Dan juga yang penting nilai L dan X ini dicatat dengan titik perpuluhan yang seragam. Hari ini juga selalu berlaku kesilapan pada pelajar. Contohnya di sini tadi 16 saja, mungkin pelajar lupa letak 16.0. So dia letak 16 saja. Begitu dengan ini juga dengan ini 1.0. So pelajar akan tends to write 1 saja. Dia tidak letak 1.0. Maka berlaku tidak keseragaman nilai titik perpuluhan dalam data kita. Itu namanya consistency of data, mesti seragam titik perpuluhannya. Okey, seterusnya kita lihat bahagian C ialah kita nak lukis graf berdasarkan data yang kita dapat tadi. Maksudnya di sini kita tafsirkan data kita berdasarkan graf. What is a relationship between X and M yang kita nak uji dalam eksperimen kita ini. Okey, ini nilai kita tadi, sini kesilapan tadi ya, 16. Okey, jadi ingat dalam kita plotkan graf X melawan M tu, okey, graf of X against M, tajuk paksi iaitu kuantiti fizik mesti ada, unitnya, skala yang sesuai, semua titik diplot dengan betul atas kertas graf, ikut nilai dalam jadual. Dalam jadual ini maksudnya kita tak boleh ambil nilai lain. Kita kena ikut nilai dalam jadual. Dan melukis garis penyesuaian terbaik iaitu line of best fit. Last kali ialah size graph 4x5 atau 5x4. Jadi kita lihat lukis grafnya.
Okay, sekiranya tajuk ini sudah diberi, tidak ada masalah. Tapi kalau belum diberi, pelajar naklah tahu. Tadi soalan kata, plot graph X against M. So, X itu dipaksi Y. Ya. X itu dipaksi Y. M itu dipaksi X. Okay. Jadi, kita letak skala yang sesuai. Untuk mesh tadi tak ada masalah. Kita mula dengan 0, 50, 100, 150, 200, 250. Dan untuk paksi Y, kerana nilai kita tadi tak jauh beza, 1, 2, 3, 4, 5. So kita boleh guna 1, 2, 3, 4, 5. Di skala ni penting lah. Okay. Nah, sekarang kita plotkan titiknya berdasarkan nilai pada jadual kita tadi. Okay. Selepas kita plot semua, pastikan semua kelima-lima titik yang kita ada dalam jadual diplotkan. Jangan tertinggal satu pun. Nanti kalau tinggal satu, markah dekat graf tu akan hilang juga. Kemudian lepas kita plot, kita adjust garis ini guna pembaris 30 cm tadi. Sebab itulah pembaris 30 cm tu penting. Sebab bila kita nak garis sambungan semua titik ini, pastikan pembaris kita terus menyentuh paksi Y. Adjustkan atas bawah titik itu. Kalau sudah seimbang, maka kita terus garis. Okay. Tidak boleh bergantung. Jangan kita hanya sambung garis dari titik pertama ke titik terakhir saja. So, kita kena terus adjust guna pembaris kita terus ke paksi Y. Okay. Sekiranya kita dah siap tengok ni seimbang, maka kita bolehlah membuat segitiga untuk mengira kecerunan graf. Okay. Di mana kecerunan graf ni sama saja kalau kita belajar matematik tambahan ke matematik ke, sama saja formulanya y2 minus y1, x2 minus x1. Dan jangan sekali-kali guna titik dalam jadual tadi sebab tengok sini titik ini tidak masuk dalam graf kita. Jadi kita hanya mengguna titik yang masuk dalam garisan best fit kita tadi. Yang ini adalah 5.1. Kita boleh ambil sampai kosong ini. So 5.1 minus 0 divide by 250 minus 0, kita dapat nilai K kita ialah 0.02. Unitnya jangan lupa sebab tadi paksi X against paksi Y adalah unit at your paksi, maka centimeter per gram. Sebab paksi Y bahagi dengan paksi X. Unit ni juga penting. Sebab dalam fizik, kena ingat fizik ni bukan sekadar nombor. Fizik adalah aplikasi kepada nombor-nombor. Maka kalau kita letak 0.02 saja, maksudnya satu nilai. Tapi kalau kita letak dengan unit, nilai itu akan menjadi satu kuantiti. Okey, jadi kita dah plotkan graf X melawan M tadi di atas kertas graf. Tadi kita dah bincang macam mana dapat 5 markah, apakah yang perlu. So sekarang berdasarkan graf yang kita dah buat tadi, ni tadi, kalau graf kita melalui asalan 0, 0 ni, maka hubungannya based on your graph, state the relationship between X and M. Apakah hubungan berdasarkan graf itu? Okay. Berkadar terus sebab dia melalui kosong ataupun directly proportional. Okay, untuk hubungan dekat graf saja kita guna yang ini. Kita tak boleh letak when X increase, M increase. That is not a relationship based on your graph. Sebab based on your graph, kita boleh buat hubungan directly proportional. Okay, kecerunan K tadi kita dah kira. Okay, tunjukkan langkah kerja pengiraan kita dekat graf tadi. Kat sini tadi. Okay, iaitu Y2 minus Y1 divide by X2 minus X1. Kita dapat nilai K. Dan jangan lupa buat segitiga ini ya, triangle, untuk kita dapat markah, dua markah ini. Unitnya pun jangan tertinggal unit. Okey, sekiranya seurat gelang getah ditambah secara selari pada rajah 1.2, ini maksudnya soalan konsep tentang kekenyalan. Okey, jadi pelajar kena ingat konsep kekenyalan. Apabila kita susun secara selari apa yang berlaku kepada kekenyalan gelang getah tersebut. Okey, ini sama dengan konsep spring. Okey, jadi apa yang berlaku di sini ialah bila disusun secara selari, gelang getah itu akan menjadi lebih keras ataupun stiff dalam bahasa Inggeris dia, maka pemanjangannya akan berkurang.
kecuali kita susun secara series, okay, iaitu series tu ialah ini paralel lah, selari paralel. Okay, kalau series tu dia bersambung dari atas sampai bawah, maka pemanjangannya akan lebih, akan bertambah. Itu kalau in series. Kalau in parallel, maka pemanjangannya akan berkurang sebab kekenyalannya sudah berkurang. Okey, itu contoh soalan yang pertama. Kita lihat di sini juga yang selalu menjadi masalah kepada pelajar adalah line of best fit. What is the line of best fit ataupun garis penyesuaian terbaik itu? Okey, kita tengok sini contohnya kita ada nilai untuk eksperimen voltage against current iaitu Ohm's law. So plot a graph V against I and draw a line of best fit. Macam mana kita nak draw a line of best fit? Okay, kita kena letakkan skala yang betul dulu yang sesuai dengan data kita di sini ya. Okay, sebab dalam fizik ni tidak ada dibagi skala, maka pelajar kena merancang skala yang sesuai dengan data kita. Contohnya V ni nilai terkecil adalah 1, nilai paling besar 3.96 hampir kepada 4. Jadi kalau kita terus letak 1, 2, 3, 4 maka graf kita pendek. Okay, kecil. Maka kita boleh mula dengan 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.0, 3.5 dan 4.0. Okay, untuk yang di I pula, walaupun di sini kita nilainya 0.3, okey, elakkan menggunakan nilai terus 0.3, 0.6, 0.9. Itu skala yang salah. Okey, jadi walaupun di sini start dengan 0.3, kita kena juga mula dengan 0.1, 0.2, 0.3 hingga 1.1. Okay, jadi kita plotkan setiap titik yang ada dekat sini. Contohnya, pastikan setiap titik itu kita plot. So kita ada 5 titik sekarang dan kita adjustkan guna pembaris kita terus ke paksi Y ya. Tengok dulu atas bawah berapa yang tertinggal atas dan bawah. That's why kita kena tadi guna pembaris transparent supaya kita nampak titik yang tertinggal atas dan bawah pembaris kita. Anggap ini garisan ni adalah pembaris lah. Bila kita dah confirm seimbang, so sekarang kita gariskannya. Okay, itulah garis best fitnya untuk data ini. Okay. Jadi pastikan titik ini menyentuh paksi Y. Dia tidak bergantung di nilai yang pertama ini sahaja. Kalau hari itu kita tengok biologi, bila pelajar plotkan graf, pelajar tak boleh buat garis extrapolate ini kan. Nah, itu kadang-kadang pelajar jadi keliru. Tapi untuk fizik mesti kita sentuh ke paksi Y sebab itu nanti untuk interpretasi kita hubungan di antara paksi Y dengan paksi X ataupun variables kita untuk kita menjawab relationship variables kita tadi ya, iaitu kalau di sini V dengan I. So that's why kita mesti menyentuh paksi Y. Okay, kita tengok lagi line of best fit itu apa tadi. Sebenarnya dia melalui semua titik atau ini melalui semua titik kalau semua boleh lalu. Tapi kalau tidak atau bahagian bilangan titik yang tertinggal di bahagian atas dan bawah garisan seimbang iaitu bezanya kosong ataupun satu. Tak boleh lebih daripada satu. Maksudnya tadi kalau di sini kita titik kita tadi ada tertinggal tu ada satu, okay, satu saja, jadi dia tak ada masalah atas atau bawah, okay. Tapi kalau ada dua mesti seimbang, satu di atas satu di bawah, so jadi bezanya kosong kalau macam itu. Okay, kita tengok satu contoh lagi. Ni kita tengok skala yang bagus, skala yang bagus. Okay, satu maksudnya satu unit 1 sentimeter ataupun 1 unit 2 sentimeter, 1 unit 5 sentimeter, 1 unit 10, 1 unit 20 ataupun tadi kita guna 0.1, 0.2, 0.5 pun boleh. Yang ini elakkan, skala yang tak sesuai ialah 1.3, 1.6, 1.7. Kenapa skala ini tidak sesuai? Sebab nanti bila kita nak kira
skala terkecil dalam garisan itu dia akan menjadi contohnya 1.3. Skala terkecil itu kalau kita bagi dengan 10 dia akan menjadi 0.3333. Jadi bila data kita nak plot dia tidak tepat. Jadi elakkan skala-skala ini. Okay? Supaya data kita plot itu tepat bacaannya. Okay, jadi kita tengok satu lagi contoh line of best fit kalau kita ada data macam ni. Okay, di sini kita ambil paksi X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sebab sini paling tinggi ialah nilai 12.4. Dan paksi Y-nya kerana kita tengok beza di antara nilai terkecil dengan nilai terbesar ni terlalu jauh maka janganlah kita guna 1, 2, 3 nanti tak cukup. So kita guna 2, 4, 6, 8, 10 sebab di sini 26. Okay. Tapi jangan juga terus guna 5, 10, 14, 20 nanti terlalu pendek graf kita. Jadi kita kena adjust supaya graf kita tadi saiznya 4 kali 5 ataupun 5 kali 4. So kita plotkan titik-titik ini. Pastikan titik itu diplot ikut data yang dalam table kita. Ini sama macam pelajar-pelajar matematik tambahan tajuk linear law seperti yang Cikgu Leong tadi cakap. Kalau kita boleh kaitkan semua pelajaran kita belajar tu dalam admit masuk dalam fizik maksudnya kita pelajar yang bijak. Kita tengok oh benda ni sama aja. Kita boleh kaitkan kemahiran linear law dekat sini iaitu kita buat garis graf garis lurus. Okay, kita tengok ni. Adakah ini line of best fit? Tengok dulu. Kita tengok. Adakah kita seimbangkan titik di atas bawah tu tertinggal? Dapati di sini ialah kita ada 4 titik tertinggal semuanya di bawah. Maka bukan garis penyesuaian terbaik iaitu best fit. Sebab titik yang tertinggal di atas dan di bawah tidak seimbang. Okay. Sebab ini kita anggap sebagai pembaris kita tadi. Ya. Maksudnya kita tak boleh garis terus garisan ini. Kita adjust dulu sehingga kita betul-betul dapat best fit itu. Okay. Tak susah sebenarnya dapat best fit tu kalau kita guna pembaris transparent tadi. Sebab kita di sini kita nampak titik ini tertinggal semua di bawah. Jadi kita adjustkan pembaris kita. Kita atur pembaris kita. Macam ni lebih seimbang sebab ada dua di bawah. Yang ini dah masuk. Ada dua di atas. Jadi sekarang ini dah seimbang sebab dua di bawah, dua di atas. Okay. Inilah contohnya best fit tadi ya. Ini lebih baik daripada garisan tadi. Sekarang kita tengok contoh soalan yang kedua. Hari ini kita bincang dua soalan saja. Okay. Sama juga yang kedua ni, semak, senarai semak calon. Maksudnya 5 minit pertama pelajar membaca semua soalan dan menandakan senarai radas dan bahan yang disediakan. Tandakan tik bagi setiap senarai radas yang ada disediakan di atas meja. Kemudian baca soalan. Di sini soalannya, anda dikehendaki menjalankan satu eksperimen untuk menyiasatkan hubungan antara jisim satu beban M dengan tempoh ayunan T sebuah neraca inersia. Okay. So seperti ini. Okay. Jalankan eksperimen dengan menggunakan langkah-langkah di bawah. Apitkan hujung sebilah gergaji yang diberikan. Pastikan panjang bilah gergaji itu ialah 28 cm dari pengapit. Jadi ini penting ya. Ini arahan ni kena ikut betul-betul. That's why tadi masa 5 minit tu kita kena baca betul-betul soalan. Baca soalan dan kita tahu apa yang kita buat. Lekatkan plastisin berjisim 20 gram pada hujung bilah gergaji. Okay, jadi di sini kita dah habis baca kita kena pasti apakah pemboleh ubah di sini tadi iaitu jisim, pemboleh ubah dimanipulasi. Di sini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dan arahan seterusnya, sesarkan hujung satu gergaji itu ke sebelah dan lepaskan. Ini untuk eksperimen ini dia ada langkah keselamatan. Sebab kalau kita tak ikut arahan ni, mungkin apa yang kita buat itu kita terlebih tarik. Sudut sesaran ini mungkin menyebabkan ayunan itu ataupun getaran gergaji ini jadi sangat laju. Mungkin plastisin itu boleh
terplanting ataupun hexablade ini geraji tu boleh patah. That's why di sini kita perlu patuhi langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan. Okay, pastikan sudut ayunan tidak terlalu besar semasa mula mengayun plastisin. Dan berhati-hati semasa mengendalikan bilah gergaji sebab gergaji ini tajam. Okay, jadi semasa kita membuat eksperimen ni, catat masa yang diambil untuk 20 ayunan lengkap iaitu T kecil. Di sini pelajar kena bezakan di antara T kecil dengan T besar. Nanti bila nak jadualkan data, jangan lupa kita ada T kecil, kita ada T besar. Okay, so hitung tempoh bagi ayunan, satu ayunan lengkap iaitu T besar, that is a period, period of one complete oscillation. Mesti guna formula ini, T yang kita dapat tadi, T adalah time taken for 20 complete oscillation, divide by 20, that is a period of one complete oscillation. Okay, macam mana kita nak dapat T besar ni. And then daripada T besar tu, setiap T besar tu kita kuasa duakannya, jadi T square. Dan ulang eksperimen dengan menggunakan plastisin berjisim 30, 40, 50 dan 60. So, okay, jadi ini yang kita perlu buat dalam eksperimen ni. Jadi berdasarkan eksperimen dijalankan, nyatakan pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dekat sini tadi? Ialah yang kita dah manipulate siap-siap kat sini ialah jisim 30 gram, 40 gram kan? Maka jawapannya jisim beban ataupun M ataupun mass of load. Okey, jangan letak load sahaja sebab load itu adalah objek. Kalau load tu maksudnya pemberat ataupun beban. Dia bukan quantity physics, dia adalah objek. Okey, begitu juga jangan letak weight. Kalau jangan letak slotted weight. Kalau slotted weight itu adalah juga objek ataupun bahan. Kalau kita nak letak many variables-nya adalah weight. Weight itu berat. Okay. Kalau kita letak slotted weight, salah. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas dekat sini responding variables ialah masa untuk 20 ayunan ataupun T iaitu time taken ataupun tempoh ayunan iaitu T besar iaitu period of oscillation. Mana-mana ini kita boleh letak. Okay, so jadi sekarang kita hitung tempoh bagi satu ayunan lengkap tadi, T menggunakan formula dan letakkan di dalam jadual data-data tersebut. Termasuk M, T, T is time taken tadi, T besar dan T square. So masukkan dalam ruang di bawah. Okay, di sini tadi bila kita lihat soalan ini, kita lihat soalan ini balik . Di sini soalan tidak ada menyatakan kepada kita ulang. Dia kata catat masa diambil untuk 20 ayunan lengkap. T, tidak ada, soalan tidak ada suruh kita buat T1, T2. Tapi pelajar harus ingat, okay, di sini dia kena buat T1, T2. Maksudnya dia kena ulang ambil bacaan untuk setiap mass ini. Ulang eksperimen itu supaya dapat T1, T2 dan kemudian kita kira T average-nya. Okay, lepas kita dapat T average, kita kira period T besar iaitu divide by 20 tadi dan kita squarekan. Jadi kita buat untuk setiap mass ini 30, 40, 50 dan 60. Kita dapat data ini. Sama juga pastikan semua kuantiti yang dinyatakan ada dalam jadual ini iaitu mass T time taken, T besar is a period, T square semua ada, jangan tertinggal satu pun. Dan juga unit bagi setiap kuantiti ni tadi. Mass adalah gram, T1 adalah second, T2 pun second, puratanya pun second. Tempoh period itu second. Dan bila kita squarekannya, maka unitnya juga square. Jadi jangan lupa. Okay. Nilai T dikira menggunakan formula yang diberi. Jangan lupa nak kira ni, masukkan nilai T itu. Dan nilai M, T, T besar, T square itu dicatat dengan titik perpuluhan yang seragam. Okay, M ni tak ada masalah, dia tidak ada titik perpuluhan yang lain ni. Okay. Di sini kita tengok T tadi, satu titik perpuluhan sebab stopwatch kita dia memang baca satu titik perpuluhan. Tapi bila di sini kita mengira, kita ambil dua titik perpuluhan sebab di sini kita lihat kita dapat 1.25.
Walaupun pertama kita dapat 1.10, kita boleh letak 1.1. Tapi bila kita kira untuk yang kedua, kita dapat 1.25. Maka yang pertama ni pun kita mesti letak 2 titik perpuluhan. Dan seterusnya yang lain kita letak 2 titik perpuluhan. Begitu juga dengan T square tu. Kita letak semua 2 decimal places supaya dia seragam. Okay, jadi sekarang kita nak plotkan graf data yang kita dapat tadi. Jadi paksi X tak ada masalah. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuma di sini saya nak bagi tahu. Okay, tengok sekali lagi. Walaupun tadi jisim mass ini kita mula dengan 20, tapi bila kita plot graf, kita tak boleh terus lompat 0, 20. Nanti kalau kita terus lompat 0, 20, 30, 40, 50, 60, nanti bila kita sambungkan titik kita nanti, maksudnya kita sudah membuang bahagian 0 hingga 10 ni. Mungkin hubungannya jadi tidak betul lagi ya. That's why kita tak boleh terus lompat 0 pergi 20. Kita kena catat juga 0, 10, lepas tu 20, 30, 40, 50 dan 60. And paksi Y kita nilainya tidak jauh beza, jadi kita mula dengan 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 dan 2.5. Kita tandakan semua titik yang kita dapat tadi. Okay, seperti ini. Pastikan semua data kita ada 5 dah ditanda kat sini. Okay. Adjust. Seimbang. Seimbang. Ada 2 tertinggal di atas, 2 tertinggal di bawah. Jadi kita boleh gariskan. Okay. Jadi sekarang ia adalah seimbang. Kerana kita ada tertinggal. Titik yang tertinggal di atas dan bawah garisan adalah seimbang. Bezanya 2 tolak 2 iaitu 0. Okay. Termasuk jarak titik yang tertinggal dari garisan yang kita buat tadi adalah kurang daripada 0.5 cm. Maksudnya kalau titik ini tertinggal, kalau kita nampak agak jauh, kita kena cek dulu adakah dia lebih ke kurang daripada 0.5. Kalau lebih, kita kena adjust lagi sikit. Mungkin ada yang lebih baik daripada garisan ini ya. So kita kena ukur dulu kalau titik itu nampak tertinggal terlalu jauh. Satu lagi kesilapan pelajar ni, semasa dia plot titik ni, mungkin tiba-tiba dia terjumpa satu titik yang jauh. Okay. Jadi bila wujud satu titik yang sangat jauh itu, jadi pelajar hendaklah semak semula. Mungkin dia pelajar tersalah kira ataupun mereka tersalah plot. Sebab tak mungkin akan ada satu titik yang tertinggal jauh daripada garisan yang kita buat. Jadi jika benda tu wujud, maka kenalah kita menyemak semula adakah kita plot di titik yang betul, iaitu di paksi X dengan paksi Y nilainya betul ataupun kita pengiraan kita yang silap. Maka kena cek semula. Okey, setelah kita buat garisan ni tadi, pastikan dia menyentuh ke paksi Y. Okey, dan carilah segitiga buat triangle ni untuk kita mengira segitiga kecerunannya, iaitu di sini kita baca 2.50 tolak 0.55. Boleh ambil titik yang ada di atas garisan ini walaupun kita tak kira titik ini dalam data kita tadi, tapi titik ini berada di atas garisan kita, maka boleh dimasukkan ke dalam nilai Y2 minus Y1 untuk kita kira gradiennya. Okay. So kita kira dan jangan lupa unit, iaitu paksi Y bahagi dengan paksi X. Unitnya second square per gram. Okay, jadi kita jawab soalan berdasarkan graf yang kita dah dapat tadi. Nyatakan hubungan antara T square dan M. Bila kita tengok sini tadi, kita dapati T dengan M kita garisannya tidak melalui asalan. Maka hubungannya ialah meningkat secara linear ataupun increasing linearly ya. Okay. Jangan salah pasangan. Nah. Sometimes pelajar dia terlupa apa hari tu. So dia letak directly increasing. Salah. Okay, pasangan tak boleh. Ataupun dia letak directly linearly. Itu. Okay, jadi pasangannya kena betul. Increasing linearly. Pasangan satu lagi directly proportional. So hubungan itu kena betul.
Okay, jadi kita dah hitung kecerunan tadi, kita letak kat sini. Dan jangan lupa unitnya. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Di sini kalau soalan tanya langkah berjaga-jaga, di sini tadi kenapa kita perlu ulang eksperimen tadi? Ya, ini langkah berjaga-jaganya. Kita ulang eksperimen beberapa kali bagi setiap jisim dan kira purata bagi masa T yang kita dapat itu. Yang kita dah buat tadi sebab dekat arahan eksperimen dia tak ada suruh kita ambil masa T1, T2 kan. Jadi itu sebenarnya langkah berjaga-jaga kita untuk kita increasekan reading, accuracy of reading in this experiment. Yeah. Sebab kenapa kita perlu ambil bacaan itu dua kali? Sebab itu adalah untuk kita mengelakkan ataupun mengurangkan random error yang berlaku disebabkan oleh limitation manusia atau observer itu, iaitu pelajar yang membuat eksperimen. Sometimes ada pelajar yang cepat tekan stopwatch, ada yang lambat. Maka kita, untuk mengatasi masalah tersebut, kita kena ulang eksperimen untuk mengambil bacaan T1, T2 dan kita kira average untuk kita increasekan accuracy eksperimen. Jadi kita dah habis kedua-dua soalan. Apa yang penting dekat sini untuk kita meningkatkan markah kertas 3 amali kita, selain daripada kita membuat eksperimen tadi, berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan alatan dan bahan itu, menyusun dengan betul, ikut arahan soalan, okay, supaya kita dapat bacaan yang tepat. Selain daripada itu, dari segi penulisannya, iaitu penjadualan data, pastikan semua kuantiti yang dinyatakan ada dalam jadual. Jangan lupa unit bagi setiap kuantiti. Nilai pemboleh ubah bergerak balas dikira menggunakan formula yang diberi, dan bacaan dan nilai dicatat dengan titik perpuluhan yang seragam. Itu dari segi penjadualan data. Dari segi plot graf pula, kita kena ingat tajuk paksi iaitu kuantiti fizik perlu dicatatkan sekiranya belum ditulis dalam kertas soalan. Okay, unit untuk setiap kuantiti fizik tersebut. Skala yang sesuai yang kita dah bincang tadi. Elakkan skala 1, 3, 1, 7 tadi. Okay. Semua titik diplot dengan betul atas kertas graf. Ikut nilai dalam jadual. Jangan tertinggal. So kalau kita kena cek. Selalunya untuk peringkat SPM memang bacaan kita ada 5. Pastikan semua ada 5 titik di atas graf kita. Melukis garis penyuaian terbaik iaitu line of best fit yang kita dah bincang tadi. Macam mana kita nak dapat line of best fit. Okay. Dan yang terakhir, size graf 4x5 ataupun 5x4. Jadi ingat nota penting ini dari segi penulisan di samping kita menjalankan eksperimen tadi ya. Dan hubungan pemboleh ubah berdasarkan graf pula berkadar terus ataupun directly proportional. Okay. Sekiranya dia melalui asalan iaitu 0-0 ataupun lebih sedikit masih dalam petak kecil di asalan ini. Okay. Sekiranya sudah melebihi dari garis asalan itu seperti ini, maka hubungannya adalah meningkat secara linear ataupun increasing linearly. Okay. Dan seterusnya garis penyuaian terbaik tadi, apa yang perlu kita ingat untuk mendapat garis penyuaian terbaik ialah melalui semua titik atau beza di antara titik yang tertinggal di atas dan di bawah garisan adalah 0 ataupun 1, dan juga jarak titik yang ditinggalkan dari garis penyuaian terbaik itu hendaklah kurang ataupun sama 0.5 cm. Maksudnya kita kena ukur secara menegak dari garis kita ke titik yang kita tinggalkan. Jadi saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih pada semua yang menonton, pelajar-pelajar tingkatan 4, guru-guru fizik yang sabar dari tadi. Okay, see you next time. Itu saja, harap maaf. Maka saya serahkan kembali kepada moderator kita, Cikgu Hafizuddin bin Saudi. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Samiah binti Samsudin atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi. Hadirin sekalian, kini kita akan pergi ke sesi soal jawab untuk sesi webinar kita pada petang ini. Peserta-peserta bengkel boleh menulis soalan pada ruangan live chat dan saya akan membacakan soalan tersebut.
Okey, kita ada soalan pertama daripada Chai Wan Luen. Soalan ini saya tujukan kepada Cikgu Leong. What if students use symbol only for definition? Untuk soalan tadi, kalau tarifan itu berbentuk simbol saja, itu tak dibenarkan. Kalau kita nak nyatakan contoh, nak nyatakan tarifan untuk momentum, kita cuma tulis P sama dengan MV, maka itu tidak dapat diterima. Jadi kita tak boleh tulis jawapan P sama dengan MV saja. Kita mesti tulis momentum sama dengan jisim darab halaju. Itu yang perlu dibuat lah. Jangan gunakan semuanya simbol. Jangan gunakan semuanya simbol untuk definisi tersebut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Leong atas jawapan yang diberikan. Diharap jawapan tersebut diterima ya. Okey, kita ada soalan seterusnya juga ditujukan kepada Cikgu Leong. Okey, soalan dia daripada Tan Kia Yong. Soalan dia berbunyi, if the purpose is to produce brighter light to use at night, we give modification which does not related to produce bright light like low density, strong material, the modification is accepted? Untuk soalan tadi, sepatutnya saya masukkan senang di bawah. Dia mencipta satu lampu solo yang senang di bawah dan juga tahan lama supaya cadangan untuk low density dan strong material itu dapat diterima. Okey, saya harap ini akan mencerahkan keadaan itu. Okey, thank you. Okey, terima kasih Cikgu Leong atas jawapan yang diberikan. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada Fang Lili. Soalan dia berbunyi, Mr. Leong, may I know how many decimal places for the final answer in calculation? Kalau kita ringkaskan jawapan itu dan nyatakan dalam jawapan standard form, itu kita tak galakkan. Kalau kita tulis jawapan penuh, jawapan penuh, contohnya jawapan 32,987.14. Kalau jawapan penuh macam tu, kalau kita letak 2 tempat perlahan, 3 tempat perlahan, 4 tempat perlahan, semua ini boleh. Oh, kita tak harapkan itu. Kalau itu jawapan adalah jawapan penuh. Sebagai contoh, 32,000 something, 234.43 macam tu. That is okay. Kecuali kita bundarkan dia kepada apa ni, sesuatu keadaan, contohnya kita kalau sebab kadang-kadang kita lihat student itu dia nak bundarkan jawapan itu kepada let's say jawapan asal adalah 3274.42 macam tu. Ada pelajar yang dia nyatakan jawapan itu kepada 2.22 × 10⁴ macam tu. Okay, dalam kes ini saya rasa untuk untuk kita pilihlah jawapan yang pertama itu. Jawapan yang pertama itu dia boleh berikan dalam 2 tempat perlahan ataupun 3 perlahan itu tak apa. Tapi kadang-kadang kita bila kita bundarkan dalam kes tertentu dia akan salah. Dalam kes tertentu dia betul. Kita kena lihat selepas kita bundarkan jawapan ini, adakah kita akan gunakan jawapan ini untuk pengiraan seterusnya ataupun tidak? Jika kita gunakan jawapan itu, jawapan yang kita sudah nyatakan dalam apa tu standard form untuk pengiraan sesuatu kuantiti fizik yang lain, mungkin dia akan mendatangkan suatu masalah kepada kita nanti. Jawapan kita mungkin terlalu jauh daripada jawapan yang sebenar. Jadi itu perlu diberi perhatian. Itu saya harap dapat menjawab soalan tadi lah. Ya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Leong. Kemudian soalan seterusnya ya juga ditujukan kepada Cikgu Leong daripada Cindy Wong. Kalau belajar dalam edisi Bahasa Melayu tetapi semasa jawab soalan SPM guna bahasa Inggeris, bolehkah? Itu tak ada masalah sebab
pelajar boleh pilih bahasa yang dia apa tu, bahasa yang dia nak gunakan. No matter your answer is in BI or BM, is okay. Boleh. Oh, jawapannya boleh. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Cikgu Leong itu. Kemudian kita ada soalan yang ditujukan kepada Cikgu Salmiah daripada Chai Wan Luen. Kalau okay, soalan dia berbunyi, kalau pelajar tidak letak 19.0, hanya letak 19, betul ataupun salah? Okey, ini datanya bacaan betul, cuma silapnya di sini adalah dia akan dikira penalis dekat consistency of data tu tadi, sebab yang lain tu ada titik perpuluhan. 19 tu tetap betul, cuma dari segi bila data tu diletak dalam jadual, dia kena consistency decimal placesnya sama dengan yang lain, kecuali yang lain itu juga adalah semua nombor bulat. Okay, sekiranya dekat data lain tu ada contohnya 20.3, tiba-tiba 19 tu 0.0, kita hanya letak 19, maka data itu akan dikira tidak konsistensi decimal places semasa kita menulisnya dalam jadual. Ya, tapi nilainya masih betul lah, cuma konsistensi itu akan ditolak lah markah. Okay, yeah. Ya, adakah menjawab soalan? Okey, diharap jawapan yang diberikan Cikgu Salmiah tadi menjawab soalan. Ya. Terima kasih atas jawapan tersebut. Kemudian kita ada satu lagi soalan daripada Vivian, okay, untuk Cikgu Salmiah juga. When my straight line doesn't start from origin but one or two columns away from the origin, is it considered as a directly proportional graph? Okey, tadi kita lihat apa maksud bila kita nak buat relationship between variables kita is directly proportional dengan syarat dia mesti melalui origin 0, 0, dan maksudnya tidak lebih daripada petak kecil 0, 0 itu. Kalau sudah lebih daripada petak kecil itu ke atas ataupun ke bawah daripada origin itu seperti yang saya tunjuk kepada dalam slide yang terakhir itu, maka dia dikira increasing linearly, ya, bukan lagi directly proportional. Okay. Jadi pelajar kena lihatlah rumusan yang saya dah buat tadi. Bila masa kita nak letak directly proportional, dia mesti melalui asalan, dan bila masa kita nak letak dia increasing linearly. Ya. Okey, terima kasih atas jawapan tersebut. Okey, kemudian kita ada soalan seterusnya daripada Tan Kia Yong. Adakah semua eksperimen dalam paper 3 adalah directly proportional? Okey, kalau kita lihat eksperimen dalam paper 3 tu berdasarkan apa yang kita dah belajar dalam makmal, tidak semua eksperimen yang kita buat tu adalah directly proportional. Contohnya kalau kita buat eksperimen Charles Law, Galusek's Law, dia kalau kita plot data kita, graph volumes against temperature in degree Celsius, dia tidak directly proportional lah, sebab graph itu tidak akan melalui asalan, maka dia hanya increasing linearly. Okay, tapi kalau kita plot graph itu volume against time in Kelvin, time pula, temperature in Kelvin, barulah dia directly proportional. Maksudnya di sini pelajar kena juga ingat konsep apa tu, hubungan variables yang mereka dah belajar semasa di sekolah dalam tajuk-tajuk fizik yang kita dah belajar, chapter 1, chapter 2, chapter 3, setiap chapter tu dia ada eksperimennya. Jadi pelajar kena ingat juga konsep variables yang kita dah buat dalam eksperimen tu. Okay, tak semuanya adalah directly proportional. Ada di antaranya increasing linearly. Tapi ada juga contohnya kalau kita buat eksperimen Boyle's Law, bila kita plot graph V against pressure, kita akan dapat inversely proportional. Tapi kalau kita plot di peringkat SPM, soalan tidak akan arah kita untuk plot V against pressure untuk Boyle's Law. Soalan akan suruh kita plot 1 over V supaya kita dapat garis lurus juga. Sebab untuk peringkat SPM selalunya graf di plot itu memang garis lurus, cuma mungkin hubungannya directly ataupun increasing, itu saja. Okay. Ya, boleh diterima ya. Okey, terima kasih Cikgu Salmiah atas jawapan tersebut. Cikgu harap jawapan itu boleh diterima ya. Kemudian kita ada satu lagi soalan juga berkaitan dengan kertas 3 ya, daripada Siti Aminah. Soalan untuk kertas 3, kalau data yang ditulis salah kemudian gunakan data yang salah
waktu untuk buat graf, adakah itu diterima? Okey, setakat ini kita tak tahu lagi silibus Mali ni. Kalau silibus kertas 3 dulu, kalau pelajar salah baca data, maka data itu saja akan dikira salah. Tapi bila data itu ditukar kepada graf untuk diplot, di situ pemeriksa akan menilai penjadualan apa tu, melukis graf. Okay, kemahiran melukis graf. Macam mana pelajar pindahkan data tadi ke dalam bentuk graf. Jadi kemahiran di situ dah kemahiran lain. Jadi maka data yang salah tadi diguna untuk melukis graf tetap akan dikira selagi pelajar mengikut apa tadi kriteria kita semasa membuat graf tadi. Kita ada 5 kriteria tadi kan. Tajuk apa semua tadi, skala. Maka markah itu masih dapat lagi untuk pelajar. Cuma mungkin nanti nilainya untuk hubungan tu mungkin akan lari sikit kalau data kita salah. Ataupun kalau salah jauh sangat, mungkin kita tak dapat garis lurus. Tapi untuk kita plot titik itu ke atas graf dengan apa tu garis penyesuaian terbaik skalanya, mungkin masih dapat markah lagi. Okey, ya. Terima kasih atas jawapan tersebut Cikgu Samia. Ada satu lagi soalan daripada Tay Chin Chu. Jika data yang dikumpul dalam jadual adalah 2 tempat perpuluhan, adakah graf untuk skala pada paksi X dan Y mesti guna 2 tempat perpuluhan? Okey, kalau data itu 2 tempat perpuluhan, skala kita dekat graf itu, dia tak semestinya kita letak 2 tempat perpuluhan. Contohnya kalau kita letak 0.1, lepas itu 10 lagi, skala kecil tu di antara 0.1 ke 0.2, kita ada 10 skala kecil. Maksudnya 10 kecil tu akan membaca tempat perpuluhan yang kedua. Maksudnya kita akan dapat 0.11, 0.12. Tapi bila kita letak dekat skala tu, tak payah letaklah. Tak payahlah kita letak 0.10, 0.20, 0.3. Letak saja 0.1, 0.2, 0.3. Sebab skala kecil di antara dua skala tadi, dia akan memberi titik perpuluhan yang kedua. Okay, jadi sebenarnya ini juga adalah kelemahan pelajar. Sebab itu kadang-kadang ada pelajar yang sangat lemah, dia akan direct transfer nilai dekat jadual tu terus letak dekat graf. Okay, skala graf. Jangan elakkan perkara ini ya. Elakkan daripada direct transfer data dekat jadual kita tu dekat skala graf. Kita kena buat skala seperti biasa. Okay. Jadi kena selalu berlatihlah. Kena ingat juga setahu saya lah pelajar yang mengambil fizik ni, mereka juga mengambil matematik tambahan. Jadi sepatutnya tidak ada masalah sebab benda ni kita belajar juga dalam matematik pertambahan di bawah tajuk linear law. So bila kita selalu berlatih, masalah kita nak melukis graf tu tak ada masalah. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cikgu atas penjelasan yang begitu jelas itu ya. Kemudian ada satu soalan daripada Cikgu Esma. Kalau nilai 0.2384 boleh bundarkan, bundarkan jadi berapa tu cikgu? 0.2384 kita boleh bundarkan kepada 0.24. Untuk fizik kita boleh ambil sekiranya data itu tidak tepat nombor bulatnya ataupun tidak tepat kepada satu perpuluhan, kita boleh ambil sehingga 2 tempat perpuluhan untuk data yang pengiraan. Okay. Tak perlu ambil sampai 3 sebab selalunya graf kita tak boleh baca sampai 3. Dia boleh baca sampai 2. Maksudnya sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Kalau kita belajar matematik tambahan pun sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay. Kecuali kita dapat tepat 1 tempat perpuluhan baru kita ambil 1. Sekiranya ada di antara data itu melebihi 1 tempat perpuluhan, maka kita kena ambil sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay, ya. Jadi tadi kita bundarkan kepada 0.24 lah. Ya. Okay, terima kasih Cikgu. Sangat jelas jawapan daripada Cikgu Salmiah tu tadi. Ada satu soalan berkenaan dengan kertas 3 daripada Franzwicklin Ursula. Okay, saya ada soalan tentang fizik kertas 3. Eksperimen memang berdasarkan buku teks kan? Ya, macam kita dah tunjukkan di format yang pertama tadi, cakupannya adalah pada DSKP KSSM, DSKP Dokumen Standard Pentaksiran dan buku teks KSSM di kita tempat lah, kita rujuk DSKP. Semua ada dekat situ. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Cikgu. Ada soalan berkaitan dengan graf lagi daripada Fiona
Elaine. Cikgu, if in graph, if menulis pakai pen atau pensel, kedua-dua boleh dipakai ke? Okey, untuk melukis graf, kita digalakkan mengguna pensel. Kalau kita guna pen, nanti tersalah susah nak padam. Okey, lebih baik kita guna pensel. Jangan lukis graf guna pen. Eh. Kalau kita jawab yang lain tu seperti buat jadual data, kita jawab pemboleh ubah, variables, manipulated variables, boleh guna pen. Tapi bila kita lukis graf, sama macam kita belajar matematik tambahan juga, guna pensel. Okay, dan satu lagi tadi, bila pelajar nak plotkan titik tu tadi untuk fizik dengan matematik tambahan, saya contoh juga lah sikit, digalakkan guna tanda X lah, sebab tanda X tu lebih jelas titik itu masuk ataupun tidak di atas garisan kita semasa kita adjust guna pembaris tadi. Jangan-jangan lupa guna pembaris transparent supaya kita nampak titik di bawah dan di atas garisan kita tu dengan jelas. Okay, jadi ingatlah pelajar, guna pensel semasa melukis graf. Termasuk kita nak buat garis, kita nak plot titik itu dan kita garis guna pembaris untuk menyambungkan semua titik. Guna pensel lah. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Salmia. Ingat ya pesanan Cikgu Salmia tu, guna pensel dan gunakan pembaris yang boleh nampak tu. Okay, ada satu lagi. Selalunya pelajar guna pembaris pendek. Akhirnya dia bersambung-sambung. So jadilah garisannya bengkok. Jadi mesti guna 30 cm. Okey. Terima kasih atas penjelasan tersebut Cikgu Salmia. Ada satu soalan daripada Glenn. Boleh terimakah Cikgu kalau definition dia sangat pendek tapi menepati keyword yang sepatutnya ada? Oh, itu Cikgu Leong lah. Mungkin Cikgu Leong boleh tolong jawab untuk bahagian tu. Kalau kata kunci itu, kalau kata kunci itu memang terdapat dalam jawapan dan dia tidak membawa maksud lain. Dia tidak membawa maksud lain ataupun menyebabkan dia kontradik. Apa yang cakap di depan dan di belakang kontradik, maka itu tak menjadi masalah. Walaupun jawapan itu pendek, kalau kata kunci dia ada, it's okay. Yang paling penting, kata kunci itu tidak memberikan apa itu maksud lain. Okay? Okey, terima kasih Cikgu Leong atas penjelasan yang diberikan. Okey, maka dengan itu berakhirlah sudah sesi soal jawab kita pada petang ini. Okey. Hadirin hadirat dan warga maya sekalian, link untuk kehadiran telah pun ditunjukkan di skrin. Berikut merupakan pautan kehadiran dan maklum balas untuk semua guru dan semua murid yang hadir. Hadirin boleh mengimbas QR code yang dipamerkan di skrin. Cikgu-cikgu diminta untuk mengisi kehadiran dengan menggunakan akaun Delima. Okey, saya ingatkan cikgu-cikgu diminta untuk mengisi kehadiran dengan menggunakan akaun Delima. Okey, maka selesai sudah sesi webinar kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Bengkel Pembugaran Kecemerlangan Fizik SPM 2021. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah hari ini iaitu Cikgu Leong Siu Chun dan Cikgu Salmiah binti Samsudin atas perkongsian yang diberikan. Tidak lupa juga terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pendidikan Daerah Sibikey sebagai penganjur bersama untuk webinar kali ini. Terima kasih kepada semua guru dan semua murid yang mengikuti webinar ini secara langsung melalui YouTube. Semoga ilmu yang disampaikan akan memberi faedah kepada calon-calon SPM pada tahun ini. Selaku moderator, saya ingin memohon ampun andai kata terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mengendalikan bengkel ini. Salam hormat, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Stay safe.